Udah ada yang bagiin Pak Abdul Rahman sama Ade Randy udah dibagiin. Mas Rey. Ya, makasih Ade Randy. Sama-sama, Umi. Ya, Kamu harus ngajarin loh, orang belum dikasih tugas, kamu tugas udah selesai semua. Ayo kejar Pak. partner. Ayo Pak Muklis. Baik. Sudah direkam ya? Udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Selamat malam Bapak, Ibu guru warahmatullahi wabarakatuh. hebat se-Indonesia. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi bagi kita semua. Malam ini kita sudah masuk malam yang ketiga, Bapak, Ibu. Malam ini materinya adalah kelas poin. Pemateri kita adalah TU Mitira Lestari dari SMK Rantimula Bogor. Dia adalah CCT sekaligus Ketua Ikatan Guru Pekasi Indonesia. Baik, Bapak Ibu, sesuai dengan aturan kita hari-hari sebelumnya bahwa Bapak Ibu jangan dulu ada memotong pada saat materi. Sebentar kita akan ada sesi tanya jawab, diskusi baik resen maupun chat di kolom chat. Baik, untuk tidak membuang waktu, selanjutnya saya serahkan kepada Teumi. Silakan Teumi. Baik, terima kasih Pak Muklis. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Waalaikumsalam. ini Umi akan mengajarkan materi tentang pembelajaran interaktif dengan kelas poin. Kenapa interaktif? Karena materi ini kita bisa bermain dengan murid-murid kita, baik bermain ataupun belajar, hanya dengan media PowerPoint. Bapak Ibu biasa pakai PowerPoint kan? Halo. Iya, Teh. Iya, biasa, Umi. Nah, poinnya bentuknya kayak gini kan, sama ya? Sama. Sama. Apa yang beda? Yang beda di sini ada satu buah add-in, yaitu IGNO Class Point. Di sesi install kemarin kan Bapak Ibu udah install ya. Nanti kalau belum di sesi pembimbingan kita coba install. Nah, kita klik seperti ini ya. Nah, ini adalah akun Umi ya. Ini akun Umi, ini fungsi-fungsi dari kelas poinnya. Nah, sebelum nanti Umi mengajarkan Bapak Ibu bagaimana cara menggunakannya, malam ini kita bermain dulu ya Bapak Ibu ya. Siap ya. Nah, Asik. caranya adalah gini. Kenapa harus bermain dulu? Karena kan nanti Bapak Ibu akan mengajak murid-murid Bapak Ibu bermain. Nah, caranya adalah Bapak Ibu minta ke murid Bapak Ibu ke browser. Jadi murid tidak install ya Bapak Ibu ya. Murid hanya bergabung lewat browser lalu ketikkan classpoint.app. Ayo Bapak Ibu juga sama. Ya, ketikkan classpoint.app. Ya. Ini ya join ya. Nah, classpoint.app lalu Bapak Ibu bagikan kode kelas Bapak Ibu. Berapa kode kelasnya? Nah, caranya adalah begini. Guru itu harus share screen. Nah, kode kelas Umi adalah 55483. Ya. Nah, caranya tadi ke browser kan ya. Nah, masukkan kode kelas gurunya. 55 55 Lima berapa? lima. 55 55. Nah, lupa kan? Ya. 483. 483. Nah, kode ini bisa berganti, bisa 483, bisa permanen. Kalau Pak Abdul Rahman kemarin kan permanen ya. Nah, kalau Umi nanti bisa berganti. Lalu klik panah, masukkan nama, masukkan foto, ayo masuk. Nah, caranya begitu ya, Bapak Ibu. Itu cara pertama. Cara kedua, ketika Bapak Ibu sudah share screen nanti di kelas Bapak Ibu, Bapak Ibu klik kodenya, ya ini klik kodenya. Sebentar. Ini menghalangi nih yang hitam-hitam. Nah, Bapak Ibu klik di sini. www.classpoint. Nah, ini di copy. Ini cara kedua. Ini cara kedua Umi bagikan di chat. Supaya nanti tinggal klik muridnya. Mau dibagikan di grup WA bisa ya. Nah, cara ketiga adalah minta murid memindai barcode ini.
ya. Jadi cara bergabung di kelas itu ada tiga ya, Bapak Ibu. Tadi apa yang pertama ke browser, ketikkan kelas poin Masukkan dot app masukkan ini kode. ya. Nah, masukkan kode kelas gurunya. Cara kedua, ini saya tutup dulu. Nih, kode ini diklik, lalu ini diklik lagi. Nah, di sini ada copy kan? Ini ada copy, tinggal dibagikan. Atau cara ketiga adalah dengan cara memindai. Gampang ya, Bapak Ibu ya? Gimana tadi caranya? Pakai browser. Pakai browser, ketikan. Ketikan kelas poin dan app. Poin dan app. Ya. Sebentar. Takutnya saya belum mengaktifkan live streaming. Oh, udah. Oke, lalu masukkan kode kelas gurunya. Ya. Lima lima. Nah, baru. Tulis nama. Aman. Foto join. Udah direcord, Umi. Udah direcord, Bu. Udah aman. Nah, ini ya, Bapak Ibu ada tulisan 40 ya. Nah, ini adalah jumlah orang yang bergabung di dalam kelas Bapak Ibu nantinya. Nah, kelas Umi ini adalah kelas premium. Jadi ini bisa 500 orang Bapak Ibu ya. Tapi kalau Bapak Ibu kan masih basic. Kalau basic itu tuh hanya bisa 20 orang. Umi terus nggak bisa dong dipakai? Bisa. Kita bisa mensiasatinya ya Bapak Ibu. Jadi tidak harus membeli yang pro. Nah, kalau ini warnanya hijau artinya muridnya lagi online ya Bapak Ibu ya. Ayo, ini yang gabung di Zoom 114, yang gabung di kelas Umi baru 47. Ayo masuk dulu semua Bapak Ibu, muat kok semua. Cek Yuliani, Umi belum kelihatan. Yuliani coba di search, kita cari ya. Ini ada. Ada. Ada kan? Ada Umi. Bapak Ibu tinggal mencarinya di search sini ya, kalau anak-anak ini ya. Nah. Oke. Ayo gabung dulu, baru 50. Pakde udah gabung. Gunawarni ada nggak Umi? Siapa Bunda? Gunawarni. Ini ada udah. Oh ya, terima kasih. Mohon maaf, tadi cara yang ketiga apa ya? Cara yang ketiga, ketika kita sudah klik di sini, ini ada barcode, Bu. Murid. Harus pakai laptop nih. Dari HP bisa, Pak. Kalau mau bergabung ke kelas gurunya, bisa pakai HP, bisa pakai Chrome, bisa pakai apa sih, Chromebook ya? Ini maaf. Ya. Maaf Umi. Bentar, ini kok bertengkar. Jangan cepet kali. Kelas kodenya apa Umi? Bentar, satu-satu. Kelas kodenya 55483. Kalau terus minta di stop dulu yang ini, feedback. Ya, jadi kodenya adalah 55483. Sudah ini pada bergabung. Kalau sudah, kita akan bermain dulu ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Bikin PowerPoint-nya mah sama aja ya. Nah, sekarang Umi mau nanya nih, bagaimana perasaan Bapak Ibu semua? Silahkan dijawab di PowerPoint-nya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu malam ini, capek apa-apa-apa gitu ya. Nah, ini Umi pakai fungsi word cloud atau awan kata. Semakin kata itu membesar, maka berarti itu yang mengisinya lebih dari satu ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Bapak Ibu, kalau yang biasa pakai PowerPoint, bisa nggak Bapak Ibu melakukan pertanyaan ini ke anak-anak? Pastikan PowerPoint Bapak Ibu searah ya. Betul nggak? Iya, betul. Nah, dengan ClassPoint ini, kita bisa berinteraksi dengan murid dan kita nggak di-ghosting, Bapak Ibu. Di-ghosting itu dicuekin. Paham ya? Paham. Ya, jadi, nah, apa bedanya 75 di sini dengan 54 di sini? Ini yang di atas adalah yang bergabung di kelas Umi, sedangkan yang di bawah adalah yang sudah menjawab pertanyaan Umi. Berarti ada selisih ya Bapak Ibu antara yang gabung dengan yang menjawab. Kita lihat di status peserta, ternyata ada 14 orang belum menjawab. Nah, kalau di kelas Bapak Ibu bisa bertanya, kenapa nak belum menjawab? Apakah ada kesulitan atau ada seperti apa? Nih, seperti si Umi belum jawab, ya kan? Si Umi malas banget belum jawab tuh. Ya, terus ada Asrawar Sirta belum jawab, Bunda Rahmawati. Nah, seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu, kan kadang-kadang murid gini, ah Bu, perasaan saya udah menjawab deh gitu ya.
Nah, ternyata di sini ada statusnya, ada recordnya bahwa ada yang sudah menjawab dan ada yang belum menjawab. Yang menjawab pertama kali adalah Pak Dadan, Bunda Lia, ya, Bunda Yuliani, gitu. Ini seperti ini. Nah, ya, jadi seperti ini. Terus Umi pengen lihat yang jawab bahagia siapa aja, bisa kita klik di sini, Bapak Ibu. Nih, Pak Dadan bahagia, Bu Lia bahagia, Bu Sri bahagia. Jadi seperti ini. Andai, andai ini jawaban ini mau dihapus, bisa. Bisa, ini ada tong sampah di sini. Jadi masih bisa dihapus. Oh, ada yang capek katanya. Siapa yang capek nih? Tuh, Pak Abdul Kamit capek katanya ya. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa pakai timer, bisa juga tidak gitu ya. Jadi seperti itu. Nih, 82 yang gabung kelas Umi, yang menjawab baru 77. Masih mau jawab nggak nih Bapak Ibu? Hayo, Bapak Ibu harus coba ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu di kelas, Bapak Ibu sudah bisa ngasih tahu ke murid-murid caranya. Ayo anak-anak silahkan. Biasanya workload ini adalah untuk kita pada saat materi baru ya Bapak Ibu. Pengen tahu nih pemahaman murid-murid tentang materi kita seperti apa. Tapi ini nggak bisa panjang-panjang ya Bapak Ibu. Paling maksimal hanya 40 karakter. Ya, jadi tidak bisa panjang-panjang, dia hanya 40 karakter. Oke, seperti halo. Ini ya. Ya, Bapak. Pertanyaannya Umi gimana? Nanti bikin pertanyaannya nanti ya Bu ya. Sekarang Bapak Ibu bermain dulu masih nanti. Belum bisa bergabung di kelas. Belum bisa bergabung Bapak, ke browser Pak. Ke browser, ketikan classpoint.app. Kode kelasnya 55483. Jadi Bapak Ibu, kita bermain dulu, nanti diajarin cara penggunaannya ya. Jadi Bapak Ibu bermain dulu, oh tahu cara ngisinya seperti ini, nanti cara bikinnya begitu ya. Oke. Bu Umi ya? Punten diketik di chat room dong. Oh, diketik chat room ya, sih. Sebentar ya. Saya paste dulu. Tuh. Saya yang mana ya? Salah ya? Nyata Umi nyebut juga ya. Kenapa teh? Kenapa Bu? Ternyata Umi nyebut juga. Nyebut apa, Bu? Nyebut. Nyebut. Cepat. Ngebut. Ngebut, ngebut, ngebut. Oh, ngebut. Oh, ngebut. Oh, ngebut. Ngebut, oh, ngebut. Ya, ngebut. Kalau bahasa Minangnya. Apa oh, ya? Maaf, maaf, maaf. Emang timbre suara Umi terlalu cepat. Oh, iya, ya, maaf ya, maaf ya. Timbre karena Umi semangat. Memang begini, Bapak Ibu. Nanti kita ulangi ya. Dah. Tuh di chat ya. Udah ya Bapak Ibu, izin saya tutup. Nah, saya kasih bintang-bintang untuk Bapak Ibu semua karena sudah memberikan respon ke kita. Ada bintang-bintang di Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu enaknya pakai ClassPoint, ini bisa kita masukkan ke dalam slide kita Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal klik masukkan ke slide. Nah, ya. Coba kita lihat. Tadi ya, ini saya tutup dulu. Tadi ada nggak di slide saya tambahan ini Bapak Ibu? Nggak ada ya, ini baru ya. Nah, jadi nanti pada saat Bapak Ibu disupervisi, kalau ditanya habis ngajar apa, ini buktinya. Nah, kalau nggak dimasukkan slide, hilang nggak jawabannya? Tidak Bapak Ibu nih. Jadi begini, kalau belum ada jawaban dia warnanya biru, kalau sudah ada jawaban warnanya hijau. Ketika Bapak Ibu nanti pengen lihat-lihat lagi di rumah, tinggal diklik yang hijau, lalu lihat respon. Nah, kodenya, kode classroom-nya apa? Kodenya Bu tadi 55, 55 berapa tadi? 5483. 483. Oke, kita main lagi ya ke slide berikutnya ya. Oke. Mi, ya? Kok saya nggak ada tampilan PPT? Ya? Nggak, Ibu udah masuk kelas Umi belum Bu? Udah nih, udah di level 2 ini ya, ada level 2 oke. Ya, di oke dulu Bu. Oh. Oke, ya. Yuk sekarang, kan malam apa Bapak Ibu hari ini? Ya, Umi pengen tahu. Nah, Umi tadi kan aku foto makanannya. Bapak Ibu bisa mencarinya secara online. Caranya gini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu klik gambar kalau punya gambar. Kalau nggak ada Bapak Ibu cari online. Nah, ini Bapak Ibu makan apa? Lagi nih. Ini Bapak Ibu makan apa? Makan mie. Nasi merah. Nasi gudeg. Nasi merah.
Nasi kuda. Budak. Di mana Bumi? Makan malam apa ini? Salah ya. Ngetiknya salah ya. Ah, nasi kuning aja. Ngetiknya di mana? Ngetiknya di chat, Pak. Nih, saya ulang ya, saya ulang. Nah, ketika Bapak Ibu kan PPT-nya begini. Nah. Iya. Bapak Ibu punya foto enggak? Enggak punya kan? Nah, kalau enggak punya cari online. Nah. Ya, cari online diklik. Nah, di sini nih ada loop, Bapak Ibu, ada loop, ada apa ya? Apa sih? Loop ya, benar ya? Lalu ya, di sini cari nasi kuning. Kan tadi Umi makannya nasi kuning. Nah. Nah. Lalu cari. Nah. Ya, jadi Bapak Ibu, gambar itu tidak harus kita punya foto. Kita juga bisa cari. Nah, yang ini ya. Nah, kasih keterangan di sini Bapak Ibu. Nasi kuning baru kirim. Nah, enggak ada dikirim. Enggak ada dikirim? Iya, Bu. Tambah 4-1. Satu-satu dulu, satu-satu. Kenapa, Bu? Nasi padangnya udah kelihatan, Umi. Oh, nasi padang. Saya cari di sini ya. Saya cari di sini. Nasi padang. Ini udah ada nih dua. Oh. Bunda Yuliani sama Bunda Rinin makannya nasi padang ya. Nah, jadi seperti Teh Umi, ya. Kalau mau edit jawaban bisa. Mau edit jawaban harus izin ke gurunya dulu. Di titik tiga ini nanti gurunya delete. Atas nama siapa mau diganti? Kartati, Bu. Kartati. Nah, aku. Oh, ini ya. Bunda mau ganti ya. Nah. Umi, aku makan ayam geprek. Ayam geprek siapa? Vince. Bunda Vincent. Di mana untuk ganti tadi? Nah. Gak bisa ditekan tombolnya. Bentar, sebentar. Kalau mau ganti, Ibu harus minta izin dulu ke gurunya. Atas nama siapa, nanti gurunya menghapus. Oh, gitu. Atas Umi, Umi. Ya, ambil gambarnya Umi, tadi di online itu gimana tuh, Umi? Ambil Umi. Gambar, satu-satu dulu cara ambil gambar. Antri ya. Cara ambil gambar, Ibu disitu kan ada cari online. Iya. Cari online terus di loop, Ibu ketik, Ibu mencari. Udah, terus kasih nama, Bu. Oh gitu, di bawahnya ini insert caption ini. Iya. Kita ada kasih keterangan, Bu. Oke. Ya, baru nanti dia dikirim. Nah, ini Bapak Ibu ya, seperti ini. Kapurung. Nah, Umi pernah nih di Palopo makan kapurung ya. Enak banget. Iya, Umi pernah di Palopo dikasih kapurung. Makannya pakai seafood. Enak tuh. Udah iya. Terkirim sepertinya, iya, Teh Umi. Nah, ini ya, ada yang makan telur banyak banget. Ada yang makan kangkung. Sate. Nah, nih lihat Bapak Ibu. Jadi saya lapar lagi. Wah, ada yang makan alpukat lagi diet ya. Makan beng-beng katanya. Ngomong gapung, teringat keluarga di Palopo. Oh iya. Nah, Bunda Katmi disuruh makan tapi fotonya. Nah, gitu ya. Jadi kan nanti kalau di kelas Bapak Ibu meminta murid-murid cari gambar itu ya, harus fotonya langsung aja bisa dicari secara online begitu ya. Nah, Bunda Sulis malah gambar apa coba karikatur ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk melihat siapa yang belum ngejawab di mana Bapak Ibu tadi di status peserta di sini. Nih ada 16 belum menjawab. Kenapa belum menjawab? Apakah ada kesulitan gitu ya? Nah, jadi seperti itu. Umi tanya, kalau akan masuk kelas poin lagi, misalnya akan menjawab lagi, itu apakah harus klik itu link lagi atau gimana nyarinya, Umi, kalau saya akan jawab pertanyaan jawabnya berikutnya? Jawabnya kan gitu. Hanya sekali, Bu. Gurunya kan nyuruhnya sekali, kecuali gurunya menghapus. Jadi, Ibu bisa mencari lagi. Jadi, nanti kalau di kelas murid misalnya jawabannya salah, itu kendalinya ada di guru untuk menghapus nih, Bapak Ibu, di titik tiga ini. Di titik bukan tiga. Itu. Maksud saya tadi, Umi, saya pertama tadi kan sudah jawab. Perasaan saya senang. Kemudian saya ada pertanyaan Umi yang kedua, itu tadi suruh ngirim gambar sate, saya juga ingin udah ngirim gambar sate, tapi saya masuknya tuh selalu harus lewat chat, kemudian klik link Umi lagi. Gimana caranya nyarinya? Oh, Ibu pakai laptop, pakai HP? Pakai laptop saya. Kalau pakai laptop, ini Bu, di sini nih. Kan ini kayak Umi ya, ini kan di browser Umi tinggal pindahkan ke browser,
belum tahu ini posisinya di mana ini. Oh iya, di mana, Di bawah, Bu, ini kan ada browser. Nah, Kalau ini soalnya full full ini share-nya Umi. kan di bawah Ibu kan ada toolbar ya, Bu. Ini kayak ini. Kalau Umi lagi mau ke browser, Umi pencetnya kan Chrome. Kalau Umi mau ke Zoom, ke Zoom. Kalau Umi mau ke PowerPoint kan tinggal ke PowerPoint. Ini kan tinggal dimainkan di bawah sininya, Bu. Hasil dari layarnya bisa dibagi dua. Diminimalis seperti itu. Iya, diminimalis ya, Bu, ya. Oke. Gimana ini? Kamu kan kita tolong mic-nya dimatikan dulu, ada yang lagi ngajarin anaknya. Udah Umi tutup ya, izin Bapak Ibu ya. Umi kasih bintang supaya muridnya menjadi senang. Umi. Ya. Saya kok enggak bisa lihat yang saya kirim tadi, nasi goreng. Di browser, Pak. Di browser di sini, Hah? Pak. Di browsernya Bapak. Ini punya Umi masih ada nih nasi kuning. Baru mau klik kirim. Rizal, nasi Padang. Oh, ini Umi tutup jawaban, Pak. Jadi nggak bisa ngirim lagi. Belum, baru ya. Mau jadi klik kirim duluan, Bu Umi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ini ya. Sudah. Sekarang kita lanjut yang berikutnya, Bapak-Ibu. Sekarang, Bapak-Ibu, Umi minta mengupload foto makanan khas kota Bapak-Ibu. Nah, ayo dicoba lagi. Gimana tadi caranya? Kan Bapak Ibu nggak punya foto nih, berarti cari, dicari on online. Di Bogor makanannya itu adalah asinan. Nah, Umi cari asinan. Nggak mungkin sama dong, kecuali Bulia. Bulia orang Bogor sama asinan. Nah, cari ya. Oh, ini nih. Nah, kasih nama biar Umi kenal. Asinan Bogor. Nah, kirim. Nah, kira-kira di tempat Bapak Ibu makanan khasnya apa ya? Pak Rasman apa, Pak? Makanan khasnya nggak dikasih nama ya, Pak? Bunda Dian apa ini, Bun? Bunda Andi? Nasi, keripik pisang. Oh, keripik pisang. Kaledo, Bunda. Kaledo. Oh, kaledo. Iya. Yeah. Pak Teguh, nasi kuning ya, Pak Teguh? Ada kembang goyang. Ah, ya ini kembang goyang ya ini ya. Ah, kembang goyang. Dari mana nih kembang goyang? Saya bukan asinan. Oh, apa? Bolu berendam mi, udah ada enggak mi? Bolu mi, saya baru Sebentar. Salah Pariaman. Oh. Gimana lihatnya Bu? Salah Pariaman saya submit. Tunggu Pak, tunggu. Tunggu ya. Saya ulang. Kehapus. Yuk diulang. Kasih nama ya, biar tahu ya makanan khas masing-masing kota ya. Ayo diulang. Just image tidak Bu? Hah? Yang just image atau share and online? Online Pak. Oh, share online. Iya. Kalau just image itu Bapak udah punya foto Pak. Oh, salah. Atau kliknya mana? Ayo. Kenapa Bunda? Saya tidak tahu, Mi. Klik yang mana kalau muncul ini, itu. Ini, Bu. Ibu cari online. Salah. Bandros ada, Buni. Umi. Saya udah kirim, Teh Umi, bolu berendam. Bolu berendam saya cari di sini. Online. Ini udah ada, Bun. Oh, ya. Terima kasih, Mi. Ya. Teh Umi. Saya lempuk durian ada, Teh Umi. Lempuk. Tidak tahu. Durian. Salah Pariaman. Nanti dulu satu-satu. Tanganku juga belum ada, Pak. Bu, lempok nulisnya gini nggak sih? Hah? Lempok. Lempok. Oh, ini nih. Ada, udah. Ya, ini. Ada. Apa, Pak, tadi, Pak? Bandros. Salah Pariaman. Hah? Bandros. Salah Pariaman. Nanti dulu satu-satu, hai. Ayo, satu-satu. Bandros. Oh, ini udah, Pak Dadan? Siap. Saya Umi, Palako Bebe. Palako. Salah Pariaman. Bebek aja deh. Sate Kerbau Kudus. Nanti dulu, satu-satu. Pusing gurunya. Ah, udah nih, Palako Bebek, udah. Apa, Bun? Sate belum, Kerbau Bun. Kudus. Umi. Masih timur, Bu. Sate Kerbau Kudus. Nanti dulu. Satu-satu. Nasi timur gimana nasi timur? Saya kue tat.
Bapak Ibu coba, kalau di kelas muridnya begini gimana nih? Pusing. Kelas yang nanti dulu. Ayo, Teh. Apa sih kerbau? Sate kerbau kudus, Teh. Belum ada, Bun? Nasi timun udah belum. Nanti dulu tuh dimatiin tadi mic-nya kan. Sate kerbau. Luar suwer kan. Itu. Danke, Endreka. Apa? Itu, Teh. Danke. Hah? Danke, Endreka. Danke. Danke, D-A-N. Oh, danke. Sabar. Jangan dimarahin, gurunya nangis nanti. Danke. Ambole, Bu. Belum ada, Pak? Belum. Wait, Umi. Wait, udah ada belum? Salah tulis. Namanya aja, Pak. Namanya aja, Bapak. Ibu salah Pariaman. Hah? Salah. Tunggu. Ini udah nih. Salah, Pak Pariaman. Wala. Bu, dilanjut aja, Bu. Ya udah. Udah ditutup, tutup, dimarahin. Ayo. Nah, nanti Bapak Ibu di kelas juga begitu ya. Udah, saya kasih bintang. Oke, saya tutup dulu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang. Saya nanya apa sih? Nah, sekarang saya lanjut ke... ini lagi muter. Tunggu. Umi, jawaban tetap pernah nampak. Jawaban nggak nampak, karena tadi nggak di... kebawahin Bapak Ibu, insya Allah ada kok ya. Sebentar. Nah, sekarang Bapak Ibu, Umi mau nanya nih. Nasi goreng. Jelaskan resep dan urutan memasak yang benar dalam memasak menu nasi goreng. Nah, sekarang Umi minta ke Bapak Ibu untuk menjelaskan resep dan urutan memasak nasi goreng. Jadi, bahannya dulu, bumbunya, terus cara membuat nasi goreng. Hayo, gimana caranya? Nah, ini Umi menggunakan short answer. Berarti kan caranya gini, bahan. Nasi. Terus apa ya nasi goreng tuh ya? Telur. Ini kelihatan kayak nggak bisa masak nih ya. Penyedap. Itu bumbu, Bu. Bawang merah. Ayo dong, ibu, tulis dong, bapak. Bumbu. Hah? Bawang putih, bawang merah. Bawang. Ya. Ayo, bapak ibu nulis dong di tempat bapak ibu. Oh, iya dong. Lupa. Oh, ini kan Umi nulis kerjaan Umi. Bawang. Ayo, tulis di kelas poinnya. Bawang putih. Yang diklik putih, bawang merah. Yang diklik titik tiga, kok nggak mau? Loh, titik tiga di mana, Bu? Di short answer. Dia nggak di titik tiga, Bu, langsung begini, langsung ketik ada kotak, Bu, langsung diketik, Bu. Kotak? Kok nggak muncul ya? Oh, ya, ada. Nah, gitu kan. Cara. Umi. Hai. Klik yang mana, Umi, baru muncul itu. Itu yang di kotak putihnya, Bu. Di kotak putih? Iya. Yang mana kotak putih nih? Ada nggak, Bu? Tidak ada, tidak lihat. Ayo, di mana, ayo. Di bawah foto, Umi. Ibu, jangan cepat lah, Bu. Iya, Bu. Ayo. Saya tidak tahu. Di Anda. Ibu, di bawah foto Umi. Bu, di bawah foto masing-masing ya. Ini kan foto Umi, baru Umi ngetik. Nah, ya, kalau di Ibu. Ibu kan di classpoint.app. Udah masuk? Classpoint.app. Poin. Di classpoint.app. Ibu, boleh bantu nggak? Boleh. Ya, Bapak Ibu, itu nanti di layar itu kan memang kelihatannya itu terlihat tampilan dari Bu Umi. Iya. Ibu di escape dulu, ESC atas di kanan ada ESC, itu diklik ESC-nya. Lalu nanti akan muncul di bawahnya itu apa ikon-ikon. ESC. Di mana Ibu? ESC di mana? Di atas, di tombol atas kiri, Bu. Paling kiri. Tombol atas kiri. Oh, yang di laptop. Ya, di laptop. Oh. Di mana ya, Bu? Ah, sudah. Terus ya. Ini apa? ESC itu sudah. Nanti di bawah Ibu cari
di minimize paling ujung di atas kanan itu ada cross, ada kotak, ada garis, itu di minimize. Lalu Ibu cari Chrome-nya. Belum ketemu, Ibu. ESC. ESC tombol, Bu, tombol-tombol di atas, di atas tombol. Sudah. Terus di sebelah F1. Mm-mm. Ya. Oh, itu tombol. Itu kan jadi minimize kan? Iya. Ya. Lalu nanti Ibu klik garis yang di kanan atas itu garis. Minimize. Lalu Ibu cari Chrome-nya. Lalu minimize. Di Chrome ketik class point. Minimize. Maaf Ibu, udah ESC apa tadi, Bu? Di kanan atas Ibu ada cross, ada kotak, ada garis di layar, Bu. Iya, ya. Di layar ada minimize. Pilih minimize. Iya. Minimize. Ya. Lalu nanti Ibu cari di layarnya, cari Chrome. Nutup dia ya? Nutup ya, dia, Bu. Nutup. Ya, Ibu kan mau cari class point kan, Bu? Iya. Ya, Ibu cari Chrome. Google Chrome, Bu. Ketemu Ibu Google Chrome-nya di layar? Dibuka, Bu, Google Chrome-nya. Iya, udah. Ya, di situ diketikkan class point titik app. Langsung muncul yang tadi dia, Ibu. Iya, Ibu mau masuk ke class point Bu Umi kan? Iya. Ya. Udah muncul sih. Udah masuk belum Ibu class point-nya? Udah. Ya, diketikkan Ibu udah apa tadi kodenya? Ada kode, dia minta kode kan, Bu? Langsung muncul yang di barusan ngetik dengan Umi tadi. Iya, memang begitu. Memang muncul. Ibu udah lagi nih dia. Ibu belum udah masuk belum ke class point-nya? Tapi nggak ada tampilan di bawahnya gitu. Hah? Maksudnya? Karena Bu kadang-kadang ada di samping, ada di bawah. Coba kalau di samping nggak ada, Ibu ke bawah kan. Oh. Kalau di HP kadang-kadang di bawah ya, Bapak Ibu ya. Jadi tampilannya antara laptop dengan HP itu tidak sama ya. Kalau di laptop kan dia di samping seperti ini. Kalau di HP dia biasanya di bawah. Jadi apa yang ini kan PPT Umi sebagai guru ya. Ini ya. Ini kan sebagai guru. Nah, ini hasilnya nih dari murid-muridnya gitu. Jadi ini Bunda Winda menjawab, panaskan minyak, masukkan bumbu, orak-arik telur, masukkan nasi, tambahkan penyedap, aduk gitu ya. Langsung dimasak semua. Oh, apa tuh yang dimasak ya? Kata apa Amang? Nasi dimasukkan ke panci yang berisi minyak goreng, di mana kompor sudah menyala. Tralala, trililing gitu ya. Jadi seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, short answer ini Bapak Ibu, ini bisa 1500 karakter dan Bapak Ibu nanti bisa menyettingnya 3 kali. Jadi murid nanti bisa menyetting mengerjakannya 3 kali, tapi Umi hari ini sih sekali aja. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kebayang nggak nanti di pembelajaran mau digunakan untuk apa? Jadi seperti ini ya. Jadi kita tidak usah lagi pakai buku tulis ya, cukup. Mi, izin bertanya Mi, kalau misalkan anaknya salah menjawab nanti gimana tuh? Nanti Ibu cari di pencarian sini nama muridnya siapa. Setelah sudah ketemu nanti di titik 3 ini Bu ada fasilitas menghapus. Jadi gurunya bisa menghapus dan murid mengulang lagi jawabannya. Oke. Jadi boleh tidaknya menghapus kan tergantung gurunya ya. Kalau gurunya tidak mengizinkan ya murid tidak bisa mengulang jawaban begitu. Begitu ya, Bapak. Oke. Nah, nanti diajarin sama Umi cara bikinnya. Sekarang Bapak Ibu cara ngerjainnya dulu ya. Jadi Bapak Ibu merasakan dulu sebagai murid supaya nanti Bapak Ibu sudah bisa ketika muridnya nanti bertanya. Kalau kenapa, Bu? Membuat responnya di mana ya, Umi? Kenapa, Bu? Untuk membuat responnya di mana, Umi? Ibu mau menjawab ya. Menjawab ke browser, Bu, di classpoint.app. Di classpoint.app ya, Bapak Ibu ya. Oke. Izin Bapak Ibu ya. Iya. Jawaban teh, Mas. Jawaban anak itu kalau kita lihat kan Teteh kalau menutup itu hilang atau enggak, Teh? Kalau saya sudah menutup tidak bisa menerima respon, Bu. Tapi anu masih tersimpan. Masih, Bu, masih tersimpan. Kan tadi jawabannya warna hijau, aman. Gitu. Nah, ini izin ya, ini
ini Umi tutup ya, lihat ya Bapak Ibu ya, saya kasih bintang dulu. Andai Bapak Ibu mau apa? Memasukkan ini ke dalam slide ya. Ini memasukkan dalam slide ya. Oke. Nanti kita lihat. Ya, kalau dia sudah menyimpan respon, dia warnanya hijau ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Ini kenapa tidak mau tertutup dianya? Sebentar. Oke. Oh, dia lagi berpikir kayaknya. Ini juga bisa Bapak Ibu bagikan ya, dengan ini diklik, ini dibagikan, Bapak Ibu bagikan ke yang lain itu bisa ya. Oke. Ini kenapa ngeheng ya laptop saya ya? Sebentar. Oh, udah. Ini Bapak Ibu lihat ya di ini sebentar. Ini banyak perintah jadi agak ini. Izin saya ini dulu sebentar. Kenapa? Ini izin saya stop dulu ya Bapak Ibu ya sebentar. Sebentar. Ini Bapak Ibu. Oh, masih nggak bisa nutup. Kenapa kah? Sebentar. Ah, ini hasil dari saya menerima respon Bapak Ibu ya. Ini ya. Nih. Nah, kalau muridnya banyak, Bapak Ibu hasil responnya juga nanti akan banyak ya. Nih. Nih lihat nih. Ini Bapak Ibu, kalau kita sudah menerima jawaban warnanya hijau. Kalau pengen lihat lagi, Bapak Ibu tinggal klik di sini. Klik yang hijaunya lalu lihat respon. Nih, ya. Nih, lihat respon, dia tidak hilang Bapak Ibu ya, aman ya. Aman. Nah, kalau dimasukkan ke dalam slide bentuknya seperti ini nih Bapak Ibu. Lihat nih ya. Banyak tuh. Ya. Kalau muridnya 30 ya dia nanti akan 30. Karena ini kan jawabannya panjang-panjang ya Bapak Ibu, lihat tuh. Tuh, slide Umi jadi tambah banyak Bapak Ibu. Karena tadi Umi memasukkan respon Bapak Ibu semua. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Umi mau pakai class point pilihan ganda Bapak Ibu ya. Nah, sekarang mana yang benar? Mana yang merupakan soto Padang? Silakan dijawab. Umi pakai fungsi pilihan ganda. Nah, gini ya. Oke, Umi bisa lihat nggak yang jawab A siapa? Ini tinggal diklik Bapak Ibu ya. Yang jawab A, pengen lihat yang jawab B. Nah ya Bapak Ibu, tuh enaknya apa? Mohon izin Bu. Halo. Ya Bu. Kenapa Pak? Tadi kan ada gambar ya. Di lab. Ternyata di kelas APP itu tidak ada gambar. Jadi apa namanya? Sebagai murid kan pasti bingung mau jawab apa ini. Ibaratnya menebak kucing dalam karung itu. Apa memang di situ? Apakah di tempat Bapak Ibu juga nggak ada gambarnya Bapak Ibu? Ada nih, ada. Di tempat yang lain ada Pak, mungkin ada gambarnya Bu. Mungkin sinyalnya ada. Mungkin sinyalnya Pak. Ya, mungkin jaringan. Mungkin jaringan. Mungkin jawab jelas. Ada di sini kami tapi ada gambar. Sebentar Pak, sebentar. Kenapa Pak? Ya, kami minimes pakai dua layar. Satu layar yang zoom, satu layar di kelas poin. Memang pilih hanya satu jawaban di pertanyaan ini dan tekan kirim A, B, dan C. Kan sebelum Bapak memilih ada gambar seperti ini yang di layar Umi. Jadi kalau pakai kelas poin Pak, apa yang ada di guru akan sama dengan apa yang ada di murid. Bapak Ibu sama nggak tadi gambarnya begini? Sama. Saya pakai HP di kelas Pak, atas Pak. Okay. Kursornya ya, belum ditarik itu. Betul. Setelah kami maximize itu sudah ada. Jadi mungkin apa istilahnya ya? Layarnya tidak muat lah bahasanya. Mungkin settingan di layar Bapaknya. Tapi kalau di tempat teman-teman kan aman ya Pak. Jadi sebenarnya mungkin di settingan. Jadi kalau kita mau nanti mengajarkan ke murid-murid, dipastikan dulu ya settingannya sama dulu ya. Jadi muridnya sudah sama dengan gurunya baru nanti menjawab. Jadi seperti itu ya Pak. Oh. Maaf Bu Umi. Ya. Sama Bu, saya juga pakai dua layar seperti ini. Jadi ditarik baru ke bawah kalau mau munculkan. Ya, belum Umi tutup. Saya lihat ditarik. Ya satu-satu ini jadi Umi pusing jadinya ya. Ya, intinya di settingan perangkat masing-masing ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu ya. Oke, izin Umi tutup. Oke.
kasih bintang lagi buat Bapak Ibu. Oke. Nah, ini tampilkan jawaban yang benar. Ini bisa ada kuncinya, Bapak Ibu. Jawaban yang benar adalah yang A. Mau masukin slide? Yes. Boleh. Oke, ya. Nih, nambah satu nih, ya. Sekarang kita lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, sekarang lingkari, entar dulu, lingkari yang lauk yang ingin Bapak Ibu santap kalau di warung Padang. Nah, Umi pakai namanya slide drawing, coret-coret, ya, coret-coret. Caranya gimana? Ayo mic-nya dimatikan dulu, Bapak Ibu, bentar. Umi nggak kelihatan nih, ya. Ah, caranya buka slide. Buka slide, lalu Bapak Ibu pilih warnanya. Umi mau pakai merah. Terus boleh dilingkari. Oh, perintahnya kan lingkarin ya. Bapak Ibu pengen lauk apa sih? Kalau di warung Padang dilingkarin aja. Dasut. Sate Padang, senengan Umi. Kepala kakap. Ah, lemak semua. Apa nih? Tunjang. Ah, oke. Okay. Kan nggak ada perintah lebih hanya satu, boleh banyak kan? Mau apa lagi? Ini nih, teri. Push, kirim. Nah, Umi pakai slide drawing, Bapak Ibu ya. Mencoret-coret gambar. Wah, ternyata udah banyak yang... Wah, ada yang biru. Pak Dadan. Nah, ini ada yang enggak? Wah, Bunda Herni, apa ini, Bun? Kecil ya, enggak kelihatan. Ya. Jadi seperti ini ya, Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memodifikasi di pembelajaran Bapak Ibu slide drawing ini bisa untuk apa sih, gitu ya. Nah. Yang saya ada, Bumi. Siapa, Bu, namanya? Bumi. Siapa bisa namanya? Sebentar, sebentar. Widaningsih. Widaningsih, kepala kakap. Wida, salah. Widaningsih. Ini ada, Bu, udah? Ada, kepala ada. Kakap. Iya, iya. Ya. Bumi. Johra, teman-teman. Kalau Bumi. Di Zoom gambarnya gimana ya? Itu kadang-kadang kita suka sulit ya. Oh, mau lihat gambarnya lebih jelas gitu. Itu kan kalau pengen lihat gambarnya. Linknya kelas poin ketinggalan. Ininya dibesarkan, Bu, di Umi. Umi kayaknya kalau misalnya ngerespon, respon aja, Umi, jangan dulu ditanya. Ya, Pak Abdurrahman. Iya. Saya mau mengingatkan saja ke Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengirim, maka akan ada informasi bahwa Bapak Ibu sudah mengirim, dan ada ucapan dari Teh Umi bahwa terima kasih jawabannya sudah dikirim. Jadi tidak perlu lagi dikonfirmasi, karena pasti akan menghabiskan waktu itu satu-satu. Iya. Seperti itu. Jadi seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, udah saya tutup jawabannya ya, Bapak Ibu. Nanti diajarin cara bikinnya. Oke. Oke, sebentar ya. Sudah. Tunggu. Ya. Teh Umi, maaf telat. Ini kode kelasnya apa? Kode kelasnya 55483. Bunda. 5. Mau selesai. 55483. Iya, terima kasih. Oke, sekarang kita lanjutkan ya, Bapak Ibu ya. Ayo. Ya. Bentar, ini lagi muter, dia lagi muter, lagi pusing dia. Lagi pusing dianya. Kenapa ya? Nah, udah ya, kita lanjut ya Bapak Ibu ya, sebentar. Nah, sekarang Bapak Ibu, Umi mau Bapak Ibu merekam suara Bapak Ibu. Di Zoom-nya dimatikan dulu mic-nya. Umi punya 6 telur, 2 dimasak, 2 digoreng, 2 dimakan. Maka sisa telurnya ada, silakan Bapak Ibu merekam suaranya. Ada berapa telurnya? 2. Enggak di Zoom, enggak di Zoom, di kelas poinnya. Di ulang. Bapak Ibu kan di ulangin kelas dong, poinnya. Ulangin soalnya, Hah? Ulangin. Kan di itunya ada di tidak bisa terklik. Masa enggak bisa caranya terus gini? Audio. Ibu. Tidak bisa klik record audionya, Umi. Karena di Zoom-nya kan Ibu lagi pakai audio, audionya di Zoom-nya dimatikan dulu, Ibu. Nah, nih ya. Klik rekam. Rekam audio, terus Bapak Ibu ngomong. Sisa telurnya ada berapa? Terus kirim.
Telurnya nggak ada. Gitu. Ya nih kayak gini. Coba kita lihat. Oke, ini ya. Sisa telurnya nggak ada. Oh, sisa telurnya nggak ada. Masa? Sisa telurnya. Teh kirimnya kok nggak ada? Coba. Ada, Bu, di situ, Bu. Habis. Telurnya. Oh, telurnya habis katanya. Ada. Bu Umi, saya tadi jawab dua, tapi terulang-ulang jadi dua-dua. Sisanya empat. Ya, nggak apa-apa, Bu. Nanti kalau salah di ini ya. Tombok itu 22. Sisanya empat. Ibu, kebayang nggak nanti di pembelajaran Bapak Ibu, audio ini ulang? Gitu ya. Nah, suara Umi kan? Nah, seperti ini ya. Ya, empat. Tuh, ya. Sisa telurnya tinggal dua. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, sisa telurnya sisa dua, Om. Nah, nah. Pakai PowerPoint, Bapak Ibu. Lupa. Ada enam, Umi. Ada enam. Aduh. Isinya ribut. Empat dong. Hanya. Empat. Kalau saya empat. Oke, okay, udah ya. Izin saya tutup. Jawabannya Bapak Ibu, nih saya kasih bintang dulu ya. Jawabannya adalah 4 kan. Kalau telur salah. Bentar. Bapak Ibu, kalau telur kan dimasak dulu gitu ya. Iya. Masak dulu. Jadi hanya 2. Jadi sisa telur itu sebentar. Sebentar, ini sebenarnya pertanyaan hot ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak cermat, Bapak Ibu akan bermasalah. Kan telurnya 6, dimasak 2, digoreng 2, dimakan 2. Kan sisanya 4 Bapak Ibu. Yang dimakan adalah yang digoreng dan dimasak. Jadi yang menjawabnya habis salah, yang menjawabnya tinggal 2 juga salah ya. Jawabannya adalah sisanya adalah 4. Saya jawab sisanya 4 Umi. Iya, pinter kalau yang 4. Oke, sekarang kita lanjut ke fasilitas berikutnya adalah video. Ya, Bapak Ibu diminta untuk menyanyikan profil pelajar Pancasila. Nah, lo pakai video. Nah, kalau udah punya video tinggal pilih, kalau belum tinggal rekam lalu Bapak Ibu merekam ya. Silakan. Tidak hafal teh, tidak hafal teh. Ya udah nyanyi apa aja lah, yang penting merekam Bapak Ibu. Apa aja atau punya rekaman apa Bapak Ibu belajar merekam? Yang mana ditindis, Mi? Video kah atau kamera? Kalau Ibu udah punya rekaman, pilih video. Kalau Bapak Ibu mau merekam langsung, pilih kamera. Kameranya nggak bisa dipakai, Teh. Soalnya dipakai Zoom. Oh iya ya. Bapak Ibu kirim rekaman apa aja. Dia punya apa aja nggak apa-apa. Kirim aja nggak apa-apa. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau merekam itu agak butuh waktu ya. Jadi Bapak Ibu kasih kesempatan kepada murid-muridnya untuk merekam begitu ya. Oke. Bayang nggak Bapak Ibu kelas poin ini nanti di pembelajaran Bapak Ibu kira-kira mau dipakai seperti apa? Nah Bapak Ibu enaknya kelas poin itu ketika Bapak Ibu sudah punya PPT, Bapak Ibu nggak usah bikin PPT baru, nanti tinggal menambah di sisi mana akan dipakai fitur-fitur kelas poinnya begitu ya. Jadi tidak harus bikin PPT baru, oh karena ini materi baru, PPT baru enggak ya. Jadi kita bisa menggunakan PPT yang sudah Bapak Ibu punya. Bapak Ibu udah punya PPT media pembelajaran kan? Nah itu tinggal Bapak Ibu pakai, nanti disisipkan di sebelah mana Bapak Ibu akan menggunakan fitur-fitur kelas poinnya begitu ya. Nah sekarang kita bermain dulu, nanti diajarin caranya. Yuk Bapak Ibu unggah video apa aja nggak apa-apa, misalnya ini ya. Ampun Ibu. Hah? Umi. Sudah Umi. Tadi aku belum ada respon ya. Oh ini udah ada 24 nih Bunda Sari ya, kita lihat ya Bunda Sari. Nah jadi seperti ini Bapak Ibu. Saya sudah kirim juga Umi. Nah seperti ini ya, ini videonya ya. Nah tapi Umi takutnya kena ini. Kameranya nggak bisa dipakai. Nah seperti ini ya Bapak Ibu ya, jadi
waktu nyanyi ya tuh Pak Hendra, keren ya. Nah ini diangkot, ini diangkot kayaknya. Oh dibajai, dibajai. Nah seperti ini ya Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu bisa kebayang ya, kebayang di kelasnya nanti untuk apa. Nah seperti ini, itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Selamat-selamat malam ya. Pakarnya. Kita akan berkumpul di Rakernas ketiga. Aduh, di Rakernas lagi. Jangan mikirin rapat dulu, Pak. Udah malam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Tuh, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Kebayang ya Bapak Ibu nanti di media pembelajaran Bapak Ibu mau dipakai seperti apa gitu ya. Izin ya Bapak Ibu. Masih proses punyaku. Oh, iya. Enggak apa-apa, izin aku udahin dulu nanti dulu ya Bapak Ibu, karena ini udah hampir jam 8 ya. Nanti aku enggak keburu ngajarin Bapak Ibu ya. Bunda Umi, izin karena video ini agak ya. Bunda Umi, iya Bu. Saya terus terang saya tidak tahu apa-apa nih, saya menonton dulu dan nanti sebentar ya, nanti ajak saya ya. Ya, iya nanti ya Bu ya. Ya. Saya menonton saja dulu. Ya, nah sekarang Umi pakai namanya fill in the blank adalah kata yang hilang Bapak Ibu. Hati-hati ini soalnya hoax. Bapak Ibu, ada 5 bebek. Dikali 2, berapa bebeknya silahkan dijawab. Hati-hati, ini soalnya fill in the blank. Fill in the blank ini adalah kalimat yang hilang. Tapi Umi pakai untuk bertanya. Ada 5 bebek dikali 2, total bebeknya jadi berapa? Silahkan dijawab di kelas poinnya. Ya. Oke. Okay. Iya, Bu. Saya. Yang ada di teman saya masih profil pelajar Pancasila, Teh Umi. Di-refresh dulu, Bu. Di-refresh dulu. Di-refresh dulu. Ayo. Masih, Teh Umi. Begitu juga, Teh Umi. Masih, begitu saja, Teh Umi. Masih tetap profil pelajar Pancasila. Masih tetap, Teh Umi. Sebentar. Iya, masih profil pelajar Pancasila. Tapi ini udah ada yang bisa jawab ini. Tapi mungkin di tempat kami yang bermasalah. Masih, kelihatan. Tempat saya juga masih pelajar Pancasila, Bu. Tapi bisa jawab. Bentar. Pancasila di sini. Iya, sebentar. Sebentar. Sabar. Emang di situnya profil pelajar Pancasila tapi baru sudah bisa, udah, bisa. Baru bisa nih. Nah, udah nih. Udah deh. Tadi lupa direset. Error. Ah, error? Oh, enggak. 5 bebeknya. Enggak dijawab di kelas poin yang dijawab. Enggak bisa terketik. Hah? Enggak bisa ngetik. Enggak bisa ngetik. Ini kan di sini tinggal ketik, Bu. Berapa? Wah. Enggak bisa submit, Umi. Enggak ketik langsung kok. 5. Lima. Bisa tuh 4. Enggak ada submitnya, enggak muncul. Bebeknya ada 5. Bebeknya 5. Ada 7. Tadi sisa 3. Bebeknya kan ada 2 dikali. Jawabnya di kelas poinnya enggak bersuara. Ayo. Sudah tahu sudah. Ayo. Yang ini mau edit. Suara. Nice job bingung, ini. Bingung mau jawab Umi, semua jawab di Zoom. Nice job, you have just submitted your response. 5. Udah ditutup. 5 dikali artinya ada di sungai. Sungai di kuah. Yang jujur yang dengar ini. Pakai itu sedotan. Nah, dimatiin kan dari tadi sama Pak Mukles. Bapak Ibu hati-hati, ada bebek 5. Dikali itu bukan matematik, dikali itu adalah sungai. Kalau bebeknya di darat 3, dikali 2, berarti bebeknya tetap? 5. Nah, jawabannya adalah 5. 5. Ya. 5. Kala nih. Ya, lanjut. Lanjut. Dah. Nah, lanjut. Lanjut. Nanti di kelas Bapak Ibu seperti ini ya. Aku punya 4 jari, 1 jempol, aku tidak bernyawa. Siapakah aku? Silahkan dijawab.
Belum berubah. Belum berubah, Mi. Empat poinnya belum muncul. Belum. Masih bebek. Sebentar. Iya, sebentar, sebentar Bapak Ibu, sebentar, sebentar. Bentar, ya Allah, ya Gusti. Sebentar. Belum berubah. Iya, sabar. Kalau kalau di kelas begini Umi ribet-ribet siswanya. Ini kelasnya jadi seru ya, Pak. Saya ulang. Tapi ada ribet. Semangat, Teh. Udah, ayo, ayo. Nggak ribet sih, Pak. Cuma karena baru aja, ya. Ayo, silakan dijawab. Itu, Bumi. Aku punya 4 jari dan... Nah, ada yang masih 5. Bebek. Yang 5 saya masih hapus, ya. Enggak, udah nggak bebek, udah. Ini di aku udah ganti, tuh. Udah ganti. 4 jari. Sudah, Umi, sekarang sudah. Ya, udah, ayo. Aku punya 4 jari. Bapak Ibu kebayang nggak nanti di pembelajaran Bapak Ibu pakai kelas poin bakal gimana? Seseru di interaktif sekali Umi. Nah, ini okay. Jawabannya hewan dong Umi. Punya Pak Umi. Hah? Jawabannya ya, hewan takulunya. Oh, jawabannya hewan, pokoknya bukan hewan, bukan apa? Punya 4 jari, punya 1 jempol. Ini Bapak tangan. Ibu. Kalau nanti kenapa, Neng? Kecoa. Nanti ini bisa digeser ya Bapak Ibu. Kalau PowerPoint kan biasanya tidak bisa digeser ya, tapi ini nanti ini bisa digeser-geser. Nanti kita lihat jawabannya ya. Ayo dijawab dulu. Kira-kira apa? Aku punya 4 jari dan 1 jempol. Aku tidak bernyawa. Siapakah aku? Dari 167 baru 21 nih yang ngejawab. Ayo. Sarung tangan. Ih, enggak dijawab di Zoom. Di poinnya. Ayo, ayo anak-anak, ayo anak-anak dijawab. Iya, kali ini kita ngalah dah jadi siswa. Nah. Nah ya, udah ya, saya tutup. Nah, jawabannya kan Bapak Ibu supaya fair nanti di kelas misalnya gitu ya. Bapak Ibu udah harus punya jawabannya. Nah, caranya adalah begini. Di kelas poin ini saya pakai namanya draggable object ya. Sebentar. Ini saya geser ya Bapak Ibu sebentar. Ini lagi muter nih ini. Ini bisa digeser ya Bapak Ibu nih jawabannya. Kemana dia pindah? Bentar. Nih ya, saya ini kan dulu. Ini draggable objeknya ya Bapak Ibu, ini dipindahin. Itch, kenapa dia nggak mau? Nah, ini nih Bapak Ibu nih. Jawabannya adalah sarung tangan ya. Ya. Jawabannya adalah sarung tangan. Jadi selama ini kan kalau PowerPoint nggak bisa kita gerak-gerakin ya Bapak Ibu. Nah, dengan draggable objek ini Bapak Ibu bisa memindahkan objek begitu ya. Nah, ini tadinya tertutup, set, jawabannya adalah sarung tangan. Hore, nggak lucu ya? Nah, kita mulai ya, lagi. Kalau nah, kaos sekarang. Kaos tangan, ya? Kaos bisa digerakin ya? Tebak-tebakan tergantung yang ngasih tebakan jawabannya apa ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau... Nggak bisa digerakin. Oh, jadi seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu... Apa itu Teh, namanya Teh? Draggable object ini Bu, yang di bawah ini Bu. Draggable object. Oh, iya. Umi, baru apa udah lama sih kan? Itu? Udah lama Bu. Udah lama. Di bawah itu nggak muncul saya. Apa Bu? Yang di bawahnya itu kan banyak itu kan? Nggak muncul saya itu, Mi. Di mana ya? Ibu di slideshow dulu ya Bu. Nanti PPT Ibu di slideshow dulu baru nanti muncul bawahnya ya. Nanti diajarin ya. Sekarang. Oh, oke. Sekarang Bapak Ibu tahan dulu sebentar ya. Nah sekarang Umi mau mengajarkan. Bapak Ibu kan suka ulangan lisan ya. Nah, di kelas poin ini bisa kita namanya pakai name picker. Ya, name picker. Nah, sekarang Umi mau pilih 3 orang. Tutututututututut. 1. Belum berubah. Kak Rasman ada? Enggak. Kalau name picker ini hanya ada di Zoom ya, enggak di layar Bapak Ibu. Pak Rasman ada? Pak Rasman ada ya? Nah, sekarang lewat. Iya. Ada. Ada. Nah, Pak Rasman 1. Tunggu. Saya mau milih lagi nih. Saya juga Rasman ini. Oh, iya, Rasman mana aja deh boleh. Saya mau milih 3 orang. Bu Ros ada? Bu Ros ada ya? Nah. Perhatikan, saya lagi mau bermain nih Bapak Ibu. Nah, satu lagi ya. Satu lagi Bu Pelita Hati ada? Udah ya, 3 ya, Pak Rasman, Bu Ros, Bu Pelita Hati. Perhatikan, Pak Abdurrahman, Pak Depoko, kita perhatikan dulu.
Oke, ini ngeheng lagi. Bentar Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya punya kalimat begini. Malam hari ini, ya, nanti Pak Rasman, Bu Ros, Bu Pelita, bikin masing-masing tiga, tapi melanjutkan dari kata-kata yang pertama. Malam hari ini, orang kedua bikin tiga kata, orang ketiga, kedua bikin tiga kata, orang ketiga bikin tiga kata. Jadi nanti di orang keempat, kan orang ke satu Umi nih, orang keempat ada 12 kata. Paham nggak Pak Rasman, Bu Ros, Bu Pelita? Paham ya Bu? Paham. Ini ya, sebentar. Umi kan lagi mau bermain kata nih. Misalnya di kelas kan udah capek nih ya. Tadi kan Umi pakai name picker nih, udah milih nama. Nah, Umi mau sambung kata. Kan orang pertama Umi nih, Umi punya kata malam hari ini. Pak Rasman bikin, malam hari ini tambah 3. Pak Rasman udah 6. Bu Ros bikin lagi 3, tapi nyambung dari kata Umi, kata Pak Rasman. Jadi 9. Nanti di Bu Pelita, ujungnya di 12 kata. Paham nggak? Paham. Paham. Pak Rasman. Bergantian nanti, Mi. Bergantian. Pak Rasman dulu, mana Pak Rasman? Halo, iya. Ayo, Pak. Pak Rasman. Ya, halo. Ya, Pak, sambung kata dari Umi, Pak. Malam hari ini. Malam hari ini. Hujan. Pak Rasman, mana Pak Rasman? Kita belajar PowerPoint. Ah, diulang dulu kalimat Umi, Pak. Malam hari ini. Malam hari ini. Hujan sangat deras. Nah, Rasmannya masa jadi ibu? Sabar, Bu. Tahan. Ayo. Pak Rasman. Iya. Ayo, Pak. Malam hari ini. Malam hari ini kita belajar kelas poin. Kita belajar kelas poin 3 kata. Bu Ros. Bu Ros ada? Itu 4 kata. Ya. 4 apa 3? Ini kita belajar kelas poin 3, Bu. Oh iya. Kelas poin kan 1 kata, Bu. Bu Ros ada, Bu Ros? Bu Ros. Andi. Ayo, Bu. Ibu ulang dari kata Umi, kata Pak Rasman, Ibu bikin 3 jadi 9. Nah, Bapak Ibu, pick name ini bisa kita pakai untuk ulangan harian, ulangan lisan misalnya ya. Kan kita nggak tahu yang akan keluar. Nah, itu akan seru ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan di kelas ya. Bu Ros, ayo Bu. Lanjut. Bu Ros nggak ada, Bu Pelita deh. Nah, udah deh. Daripada waktunya habis nggak apa-apa deh. Pokoknya begitu ya caranya ya Bapak Ibu ya. Jadi itu bisa dipergunakan nanti masuk pembelajaran Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang terakhir nih. Bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang permainan kita malam ini? Nah, sekarang Bapak Ibu tulis ya di kelas poinnya. Ayo. Sudah mulai kebayang nggak Bapak Ibu nanti di kelas Bapak Ibu kalau pakai kelas poin gimana gitu ya, riuh katanya. Kecepatan ya, nanti Umi ini ya ajarin caranya ya, seru tapi kecepatan. Maaf ya Bapak Ibu karena timbre suara Umi kan memang begini ya, tapi mudah-mudahan sih nanti kita bisa bikinnya ya. Nanti ada tutorialnya ya. Tenang. Bapak Ibu mau PPT-nya? Saya kirim di grup ya. Mau, oh, yang ini ya. Mau, mau. Ya, ya. Kami kirim okay. Ya di grup ya. Grup ya, grup B aja, Teh. Iya, di grup ya. Tenang. Enggak ada. Saya kira di chat. Enggak, grup. Di grup udah. Eh aja, Teh. Udah di grup udah. Aduh. Ini kalau muridnya begini gimana di kelas? Kayak semangat ya, Teh. Iya, tenang. Umi mah bercanda aja. Ayo. Baru 112. Umi hajar dorong Umi. Jadi konsepnya Bapak Ibu harus install kelas poin dulu baru nanti bisa menggunakannya ya.
Ini yang bikin betah tuh kayak gini. Ya, jadi nanti di kelas Bapak Ibu PPT-nya jangan searah lagi, harus sudah seperti punya Umi ya. Jadi anak-anak kalau nggak perhatiin pasti akan tertinggal, betul nggak? Ya, jadi seperti itu ya. Oke, kita tunggu sampai 2 menit saja sudah. Yang lain nggak mau jawab ya, udah nggak apa-apa. Saya satu lagi, ayo, ada kita tutup ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya kasih bintang. Oke, tadi kita sudah bermain ya Bapak Ibu ya. Sekarang Umi mau mengajarkan cara membuatnya. Oke, sebentar. Nah, dia lagi pusing dulu. Bapak Ibu, perhatikan ya, cara membuatnya tidak harus PPT baru. PPT lama pun bisa Bapak Ibu pergunakan. Andai Bapak Ibu sudah punya PPT, nanti tinggal disisipkan di slide mana Bapak Ibu akan menggunakan fungsi dari class point-nya. Gitu ya. Sebentar, ini lagi muter nih yang saya. Sebentar. Oke, izin saya tutup dulu. Nah. Sekarang Bapak Ibu, Umi enggak ngajarin desain PPT-nya ya. Umi hanya akan mengajarkan cara menggunakan fitur dari class point-nya. Oke, sekarang Umi mau pakai blank presentation ya. Nah, terus kita masuk ke class point-nya gitu ya. Nah, sekarang Umi mulai dari multiple choice. Nah, caranya adalah Bapak Ibu bikin soal dulu. Nah, Umi mau bikin soal ibu kota ngetiknya salah. Jawa Barat. Ya, oke. A. Bogor. B. Bandung. Kalau di SMK itu kan 5 ya Bapak Ibu ya. Kalau di SD kan 3 ya. Kita mau berapa nih? 3 aja deh ya. Biar cepat ya. C. Cirebon. Nah, kenapa jadi Cirebon? Nah, ini soalnya ya Bapak Ibu ya, perhatikan. Cara menggunakannya adalah begini. Nih ya, ini soalnya. Lalu Bapak Ibu tinggal tempel multiple choice. Nih, ya. Ini mengganggu nih. Bentar Bapak Ibu. Nah, oke. Ini tempel ya Bapak Ibu multiple choice-nya. Sebentar, ini kenapa? Ya, di sini. Nah, ini multiple choice Bapak Ibu. Nah, di kanan kelihatan nggak? 2 sampai 8. Maksudnya apa? Kalau pilihan ini 3, Bapak Ibu jangan pilih 2. Maka pilihnya 3. Ya. Paham nggak Bapak Ibu? Halo? Paham ya? Paham. Nah, ini, karena paham. Ini 3 pilihan, Bapak Ibu pilihnya 3. Umi pernah ditanya gini, Umi kenapa nggak ada pilihan 1? Kalau 1 bukan memilih. Pilihan itu mulai dari 2. Ya, sampai dengan 8. Kalau di SMK biasanya Umi 5 karena sampai E. Ya, kalau di SD kan 3, SMP 4 kalau Umi nggak salah ya. SMP 5 juga. Oh, 5 4, juga ya. 4 SMP. Oh, ada 4, ada 5 ya. Itu bergantung sekolah masing-masing deh ya. 3, karena 4, Umi 3. Umi ini 3, maka Umi pilih 3. Nah, sekarang Bapak Ibu izinkan memilih dari satu, maksudnya apa? Andai pilihan jawaban ini seperti ANBK, kan di ANBK itu ada soal yang jawabannya lebih dari satu, maka Bapak Ibu checklist izinkan memilih lebih dari satu. Tapi karena ini jawabannya hanya satu, betul? Maka jangan di checklist. Ya. Bapak Ibu mau ngasih kunci jawaban nggak? Kalau mau dikasih kunci jawaban, checklist. Jawabannya apa? B. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan akun yang bukan basic, maka Bapak Ibu nanti bisa punya analisis butir soal. Ini dikekanankan. Soal ini mudah, sulit, atau sedang. Tapi kalau itu akunnya basic, maka tidak ada analisis butir soal. Jadi beli atau tidak itu kan diserahkan kepada masing-masing. Umi tidak nyuruh Bapak Ibu harus yang pro, yang enggak. Basic pun kita bisa pergunakan. Ya, jadi seperti ini, lalu mulai aktivitas dengan slide. Ya. Nah. Di mana ya, Mi? Bu, pilihan yang kanan itu di mana ya munculkannya ya? Kalau di kanan, kalau Ibu akunnya pro, Bu. Kalau basic nggak bisa, Bu. Oh, ya. Jadi
ya. Nah, sekarang perhatikan dulu, apakah Bapak Ibu akan memberikan timer? Kalau memberikan timer di checklist, hati-hati jangan detik. Kalau detik begitu slideshow habis. Ini di menit, ininya berapa menit, ya. Tapi kalau Umi malam ini nggak usah pakai timer dulu. Nah, Bapak Ibu kan bikin dulu ya soalnya ya. Nah, kalau basic Bapak Ibu hanya bisa 5 slide. Satu slide, satu pertanyaan. Andai Bapak Ibu mau bikin pertanyaan berikutnya, maka Bapak Ibu bikin lagi di sini. Misalnya, ibu kota Jawa Tengah. Gitu ya. Nah, kan nggak mungkin Bogor ya. Semarang. Solo. Yogyakarta. Nah, ini kan kunci jawabannya nggak mungkin B dong ya. Dia kan Semarang ya. Nah, ini kan masih tiga ya, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang Umi mau nggak apa-apa ya, Umi kasih lihat caranya ya. Nah, ini Umi ke kanankan dulu semua. Nah, kan bikin soal di rumah ya, Bapak Ibu. Ketika sudah bikin soal di rumah, Bapak Ibu ke sekolah menjalankan. Nah, cara menjalankannya Bapak Ibu slideshow. Ya, di slideshow. Lalu jangan suruh jawab dulu, tapi minta anak-anak bergabung di kelas Bapak Ibu dulu. Ya. Nah, sekarang Umi mau mengganti kode kelas ini. Ya, kan tadi Bapak Ibu udah gabung ya. Nah, ini ganti kelas. Sekarang Umi ganti kelas ya. Umi masih pakai kode acak dulu ya. Nah, kode acak mulai. Nah, mulai ya. Nah, kelas Umi berganti nih Bapak Ibu, ayo gabung. Kode kelas Umi 97135. Nah, caranya gimana? Bapak Ibu minta muridnya kemana? Ke browser. Ketikan classpoint.app, kode kelasnya adalah 97135. Jadi, kode kelas ini akan muncul ketika Bapak Ibu sudah slideshow PPT-nya. Kalau Bapak Ibu tidak slideshow, kode kelas ini tidak muncul. Cara kedua, Bapak Ibu klik di sini, lalu di copy, bagikan ke muridnya di grup WA, mungkin komputer Bapak Ibu tergabung dengan grup WA, itu tinggal di copykan. Atau cara ketiga, minta anak memindai barcode ini. Ada tiga cara untuk bergabung di kelas. Tadi gimana? Masuk ke browser, ketikan classpoint.app, masukkan kode kelasnya. Cara kedua, ini diklik, ya ini diklik, lalu ini diklik nih, yang biru ini diklik, lalu ini di copy. Ini cara kedua. Cara ketiganya, minta murid untuk memindai barcode ini. Oke, ini Umi kasih kode kelas yang baru di chat ya. Jawabnya gimana Umi? Kan belum ngejawab Pak, baru gabung kelas dulu, sabar dulu. Jadi murid tidak akan bisa menjawab kalau dia belum gabung kelas kan? Ya, benar. Jadi Bapak harus menunggu dulu sampai muridnya bergabung. Nah, misalnya sudah tergabung seperti ini Pak, Bapak tinggal klik yang birunya. Nah, silakan muridnya menjawab. Nah, jadi caranya Bapak Ibu tadi apa? Suruh murid bergabung dulu. Setelah bergabung baru Bapak Ibu klik fiturnya. Fiturnya diklik ya. Gitu, jadi nah ini baru 39, ada yang belum jawab. Lihatnya di mana nih? Di status peserta, diklik ya. Bapak tinggal panggil, ibu tinggal panggil, kenapa belum jawab nak, gitu. Ayo nanti waktunya habis gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal memanggil di status peserta, ada yang sudah menjawab, ada yang belum menjawab. Jadi seperti itu ya. Nah, nih untuk melihat yang jawab A siapa, dia ada di kotaknya. Tinggal Bapak Ibu klik gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, izin ya. Ini Umi tutup. Nah, andai Bapak Ibu mau memasukkan ke slide, tinggal klik masukkan ke slide. Nah, karena Umi punya dua soal, maka Umi akan jalankan dulu soal yang kedua. Ya, akan jalankan dulu soal yang kedua. Tadi udah soal kedua atau soal ke satu? Oh, ini yang ke satu. Yang ke ini belum ya. Nah, silakan dijawab, Bapak Ibu. Nah,
Nah, jangan benar semua ya. Nah, jangan benar semua. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Bapak Ibu, sebenarnya ini ada musik, tapi kalau Umi nyalakan nanti Umi kena hak cipta ya, karena ini lagi live streaming ya. Nah, kalau Bapak Ibu pengen nutup supaya murid nggak lihat, tinggal ditutup responnya, gitu ya. Nah, kalau pengen dibuka lagi, tinggal diklik responnya, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, oke, tadi gimana kalau lihat yang belum jawab di status peserta, gitu ya. Tinggal dipanggil. Oke. Ini boleh nanya nggak? Ulang lagi. Iya, kenapa, Bu? Itu yang dikecilkan jendela belum dijelaskan, kecilkan jendela aktivitas saat aktivitas. Oh iya, kalau kecilkan jendela begitu saya slideshow, Bu, pertanyaannya nggak muncul, Bu. Oh, jadi nggak usah di checklist aja. Kalau Umi tipikal yang nggak suka mengecilkan. Kalau Umi ya, kan itu tergantung selera sebenarnya ya, bergantung. Bapak Ibu jawab lagi tadi kepencet. Tergantung selera sih Bapak Ibu ya. Jadi kalau Umi lebih suka pertanyaan di layar Umi tetap ada gitu ya. Bapak Ibu ayo jawab lagi tadi kepencet. Ulang lagi Bapak Ibu. Ayo dijawab. Umi, ya, Umi Bu. Kawan sangat keren, terima kasih sudah mengirimkan jawaban. Itu otomatis ya, Mi? Iya, itu dari kelas koinnya, Bu. Iya. Dikira harus disetting sama kita. Oh, enggak. Ayo Bapak Ibu bantu jawab dulu ini. Atau nggak mau jawabnya gara-gara kepencet. Umi, ini balik ke kelas poin lagi ya? Iya, ini Bu. Kan di PPT. Iya. Dijawab dulu, Bapak Ibu, ayo. Sudah, kalau nggak mau jawab, udah ya. Umi tutup aja deh, nggak apa-apa. Nah, Bapak Ibu. Udah nggak apa-apa. Udah, kalau udah kan ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu beli yang pro, kan tadi Umi bilang ada analisis butir soal, ini di sini Bapak Ibu, di quiz summary. Ini di quiz summary, ya, ini Bapak Ibu hasilnya. Tadi kan ada dua pertanyaan ya, Pak Dadan berhasil menjawab 2, benar 2, dapat bintangnya 2, tapi kecepatannya lebih kalah dari Pak Amran. Nah, kalau Bapak Ibu ingin melihat analisis butir soal, dia tinggal di-download Bapak Ibu. Ini ya, di-download. Nah, dia adanya di mana? Dia di sini, di hasil download di sini. Jadi, kita lihat ya, Bapak-Ibu. Kita lagi mendownload. Tunggu ya. Nanti dia dalam bentuk Excel ya, Bapak-Ibu. Nih ya, ada quiz summary ya, Bapak-Ibu. Nah. Ini hanya contoh ya, Bapak-Ibu. Ya. Hanya contoh kalau pakai yang pro, dia ada analisis butir soalnya seperti ini. Sebentar. Jadi ingat ya Bapak Ibu, satu slide satu pertanyaan satu perintah ya, satu slide satu soal satu perintah. Nih Bapak Ibu ya, ini hasil analisa butir soal dari kelas poinnya. Q1 adalah pertanyaan pertama, nanti kan Bapak Ibu tinggal menganalisa kenapa banyak yang salah ya, mungkin soalnya terlalu susah, ini kok benar semua apa terlalu mudah gitu ya. Ini Bapak Ibu tinggal melihatnya di sini. Nah, ini ya Bapak Ibu, ini kunci jawaban ini. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menghitung nilainya. Jadi ini analisis butir soalnya ya Bapak Ibu. Nah, oke ya. Jadi Umi, saya ya. Mau bergabung tapi kok munculnya ini barcode nih, menunggu peserta untuk bergabung. Saya ketik mulai nggak mau. Maksudnya gimana, Bu? Kembali ke ini kelas poin tadi ya. Ya. Tapi tampilannya di sini ada barcode terus menunggu peserta untuk bergabung. Ini nggak menjalankan kelas poinnya, Bu. Jadi kode kelas itu Bapak Ibu akan muncul kalau gurunya slideshow Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak bisa bergabung kalau gurunya tidak sedang menjalankan kelas poinnya. Ya. Jadi tadi kan Umi sudah stop kelas poinnya sehingga ketika Bapak Ibu mau bergabung ya nggak bisa. Karena Umi kan udah tutup. Ya, Umi udah tutup, udah kembali lagi ke PowerPoint-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, cara membuat pilihan ganda, apakah sudah paham? Sudah, Umi. Sudah. Gampang ya, caranya gimana tadi? Bikin soal dulu, tempel fiturnya, betul? Iya. Baru Bapak Ibu setting di sebelah kirinya. Ingat kalau hijau ini sudah menerima respon. Di sini nggak muncul hijaunya. Apa Bu? Kok saya nggak ada hijaunya ya? Ya karena Ibu kan belum ada responnya Bu.
Oh. Ya. Paham ya? Lanjut ya. Lanjut ya. Oke. Okay. Sekarang bentar. Jangan Umi jangan dimarahin ya. Oke, okay. Sekarang Umi mau ke word cloud. Word cloud ini adalah awan kata. Enaknya bikin soal apa ya? Onim ya. Hah? Onim terenak, makanan terenak. Oh, makanan terenak. Bahkan menjodohkan. Kan ini Pak Awan kata. Nah, oke. Okay. Udah ya, ini soalnya katanya makanan terenak. Malam ini makanan melulu. Nah, udah ya ini soalnya. Lalu tempelkan word cloud-nya. Jadi ya Bapak Ibu, word cloud ini hanya bisa 40 karakter. Nah. Bentar. Ini kenapa dianya tidak muncul ya? Bapak Ibu. Ini kenapa ya nggak muncul ya? Ade, ini kenapa nggak muncul? Ah, tidak muncul dia, nggak kenapa. Yuk. Bentar Bapak Ibu, saya ini dulu. Ini harus muncul dulu karena harus disetting ya Bapak Ibu ya. Nah ya, saya tutup dulu deh, nanti saya buka lagi. Saya save dulu. Umi, dulu. Pas pembuatan soal ini apakah bisa offline? Kalau bikin soalnya harus online Bu, karena kan terkait dengan ininya fungsinya. Oh, jadi penggunaan ini kelas poin harus online terus ya Umi? Iya Bu. Oke ya. Nah, iya. Terima saya buka kasih. Lagi. Iya. Bentar saya buka lagi ya. Jadi gimana soal? Bentar Bapak Ibu tadi. Ini ya. Ini belum saya setting ya. Tadi kenapa ya ini? Bentar. Kenapa dia tidak muncul? Word cloud itu di mana munculnya, Mi? Ini Bu di menu kelas poinnya, Bu. Nah, iya. Nih. Oh. Nah, nih perhatikan Bapak Ibu, ketika kita pakai word cloud, Bapak Ibu bisa meminta murid menjawab sampai 5 kali. Ya. Nah, kalau Umi satu aja ya, makanan terenak ya. Nah, mulai aktivitas dengan slide, maksudnya di slide-nya akan muncul, ataukah ketika kita mulai aktivitas, dia langsung kecil ya, tidak ada, ataukah pakai timer. Nah, kalau Umi nggak suka dikecilin ya, kalau Umi lebih suka mulai aktivitas dengan slide. Nah, Umi nggak pakai timer dulu. Dah. Nah, soalnya di rumah udah bikin begini ya. Terus di sekolah, Bapak-Ibu mulai mainkan dengan cara apa tadi? Slide show. Nah, dah sekarang nah caranya supaya murid bisa menjawab yang birunya diklik ya Bapak Ibu ya, tadi yang birunya diklik. Fungsinya diklik. Nah, kalau nol ini belum ada yang menjawab. Nah, silakan Bapak Ibu jawab dulu makanan terenaknya apa katanya gitu ya. Ayo. Nah, oh, udah 8:30 ternyata ya. Nyata Umi kan 2 hari ya Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita fokus dulu ya. Ini belum ada yang jawab nih. Makanan terenaknya apa? Oh ini udah nih. Ya. Jawab deh. Iya tapi kok nggak muncul Umi ya. Kasih mengumpulkan jawaban ya. Sini. Ewesen, thank you for submitting your response. Iya tapi di saya kenapa tidak muncul ya. Kenapa ya. Mungkin sinyalnya ya. Pade kenapa ya nggak muncul ya Pak Abdurrahman? Halo? Mungkin jaringan Umi. Oh mungkin jaringan ya. Harusnya kan di sini kelihatan ya Bapak Ibu jawabannya kayak tadi makanan terenak apa martabak sate apa gitu ya. Ini mungkin coba saya stop sharing dulu sebentar. Sebentar. Karena PPT saya banyak. Sebentar, saya tutup dulu PPT yang lain. Harusnya ini ya. Ini udah 8:04. Tapi kenapa nggak muncul ya, Pak Abdurrahman ya? Saya tutup dulu coba. Muncul nggak ya? Oh, tidak ada, tidak terkumpul. Kenapa ya? Kadang-kadang oh ini belum ini pulang lagi Bu, pulang lagi ayo jaringan ya kayaknya ngadat ya dia
jaringan ya, Bapak Ibu. Jadi kelemahannya adalah yaitu kalau jaringannya nggak stabil ya dia seperti ini ya. Tadi udah terkumpul 84 tapi ya Pak Abdul Rahman nggak muncul ya. Nggak muncul. Kenapa ya? Masa sih belum jawab? Pak De udah jawab. Pak Abdul Rahman udah jawab. Sudah. Saya sudah jawab. Tapi di akunya nggak ini nih. Nggak mau muncul. Kayaknya itu sinyal. Ya kayaknya sinyal sih ya. Tapi Bapak Ibu paham ya maksudnya ya? Paham, saya sudah jawab. Ya, saya keluar aja nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Dan sekarang kita lanjut Bapak Ibu cara membuat short answer. Short answer ini adalah fitur yang lebih panjang dari word cloud. Kalau short answer ini Bapak Ibu bisa 1500 karakter ya. Soalnya gini deh. Ceritakan pengalaman jadi guru yang mengesankan. Nah, gitu ya. Nah, Umi pilih short answer. Perhatikan Bapak Ibu. Nah, tadi kan Umi bilang satu jawaban itu 1500 karakter ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu butuh 4500 karakter, maka Bapak Ibu izinkan menjawab hingga 3 kali. Ya. Tapi kalau cuma 1500 ya jangan di checklist. Nah, apakah Bapak Ibu ingin menyembunyikan nama peserta? Kalau iya di checklist. Kalau Umi enggak, Umi pengen tahu itu jawaban siapa. Nah, gitu ya. Oke, kalau udah let's go. Nah, ini yang birunya diklik. Untuk orang bisa menjawab ya, jadi harus diklik yang birunya. Oke. Mudah-mudahan enggak error nih. Nah, sinyalnya. Ya Allah, sinyal, kamu jangan ngambek. Yang kayak tadi tuh yang bikin nasi goreng, Bu. Nah, caranya adalah menggunakan short answer. Gitu. Nah, ini ya. Siswa curhat mengesankan. 2 kali mengantar siswa lomba tingkat nasional. Keren. Ya. Oke, kehadiran saya selalu dinantikan murid. Alhamdulillah. Jadi seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Seru dan menantang. Nah, enaknya pakai kelas poin ini apa Bapak Ibu? Semua mengerjakan di waktu yang bersamaan ya. Kalau ada siswa suruh ke depan malu-malu, ini nggak pakai malu-malu, mereka menggunakan gadgetnya seperti itu ya. Jadi seperti ini. Dapat surat cinta dari murid, ternyata serius melamar bertahun-tahun berikutnya. Wah. Nah ya, jadi seperti ini ya Bapak Ibu, kebayang ya Bapak Ibu, kalau yang udah install nanti besok dicoba, Bapak Ibu ajak muridnya ya mencoba kelas poin ini gitu ya. Bayang nggak sih Bapak Ibu, kebayang? Bayang. Boleh tanya dulu nggak? Nanti dulu, tahan dulu nanyanya. Bayang Umi. Tahan dulu nanyanya ya, tahan dulu. Umi jelasin dulu ya. Jadi seperti ini ya. Oke, izin Umi tutup. Tahan. Lo tahan dulu ya. Oke, sekarang Umi ajarin cara bikin yang selanjutnya adalah slide drawing. Slide drawing ini adalah untuk mencoret-coret ya, Bapak Ibu ya. Untuk mencoret-coret. Ya oke, Umi kebayang. Umi harus bikin soal apa, sebentar. Ini jangan ini yang bagus. Ini ya. Ini... Umi hapus. Umi mau minta Bapak Ibu gambar apa ya? Gambarkan mobil impian. Bapak Ibu. Di 2024. Sebentar, ini soalnya. Terus kita kasih slide drawing. Nah, enggak usah sembunyikan, mulai aktivitas dah. Dah. Bapak Ibu gambar dah mobil impian Bapak Ibu. Caranya gimana? Open slide. Pilih pena, open slide, pilih pena, gambar. Enggak usah bagus. Pokoknya belajar gambar. Kata Patino bagus semua. Bagus.
Oh, ini sinyal Umi ya, Bapak Ibu lagi muter. Bapak Ibu bisa gambar kan? Belum. Umi di HP oh, saya nggak bisa gambar. Belum muncul. Oh, belum muncul. Oh, ya Allah, sinyalnya. Bentar, bentar. HP di sini udah hijau ya. Kita ulang. Kita ulang. Bentar, Bapak Ibu. Ini sinyalnya ngajakin berantem. Bentar. Maaf ya. Umi, saya nggak bisa gambar di HP mah. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Pakai tangan malah lebih enak, Bu. Di HP mah lebih enak malah. Coba Bapak Ibu, udah muncul belum? Sudah. Nah, open slide dulu, Bu. Yang di HP open slide, pilih pena di bawah, Bu. Pilih pena. Pilih pena. Kalau di pembelajaran biasanya dipakai apa untuk menjodohkan bisa ya. Nah, nih gambar ya. Seperti ini. Kebayang Bapak Ibu kebayang? Kebayang. Kebayang. Ferrari katanya. Nah, Pak Amran suruh gambar nulis ya Ferrari. Nah, ini daya kreativitas murid kita ya Bapak Ibu ya. Maksudnya gini, kan diferensiasi. Ada orang yang mengartikan menggambar itu adalah gambar, tapi Pak Amran mengartikan itu dengan tulisan, iya nggak masalah sebenarnya kan, maksudnya kan ke sana-sana juga gitu ya. Jadi jangan dimarahi ketika murid kita menuliskan seperti ini. Andong katanya, Ferrari, nah ya. Ini semoga menjadi mimpi Bapak Ibu semua di 2004. Amin. 2024 tercapai. Amin ya robbal alamin. Yang mau nanya tahan ya sebentar. Pak Dadan mau bilang apa itu Pak Dadan? Nanti Umi ada tutorialnya ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kesulitan nanti tutorialnya per satu fitur nanti Bapak Ibu tinggal melihat. Oke. Okay. Ya, izin Umi tutup. Ya. Mobil saya itu habis tabrakan jadi hancur kayaknya. Jangan dong. Jangan. Oke, sekarang Umi, nah Bapak Ibu, bedanya apa kalau akun free itu Bapak Ibu hanya sampai image upload ya. Nah, kalau Bapak Ibu pakai yang pro itu bisa sampai fill in the blank, audio record sama video. Walaupun Bapak Ibu belum yang pro, tapi Umi akan ajarkan ya. Ya, Umi akan ajarkan. Tapi bukan berarti Umi kan Bapak Ibu membeli yang pro. Nah, tidak. Teh, mau nanya itu Teh. Mi, yang pro, Umi yang pro itu harganya berapa, Mi? Nanti japri aja ya. Nanti japri aja ya. Nanti Teh Umi, Teh Umi. Ya? Yang pro saya kok nggak kayak Bu Umi sih? Baru nah, 5 doang? Khawatirnya Ibu masih pakai versi 1. Ibu harus upgrade. Install dulu versi 1, baru install lagi ya, Bu. Install ulang. Iya, install ulang. Ya, karena Ibu versi 1, ini versi 2 ya. Oh, nah, gitu. Heeh. Oke deh. Yang mau pro japri aja ya. Nanti takutnya Umi dibilangnya jualan. Tapi akunnya pakai yang jadi gini, Bu. Ibu uninstall dulu versi 1, lalu download lagi, lalu install tapi dengan email yang berbeda. Nah, ketika nanti sudah terinstall, login-nya Ibu pakai email yang sudah pro. Tapi kalau untuk download dan install, itu harus email yang berbeda, Bu. Karena kalau email yang sama, biasanya dia nggak mau. Oh, tapi gitu. Ketika login, itu pakai email yang sudah berbayar, itu nggak apa-apa. Oh, iya deh, ntar dicoba. Paham ya? Iya, iya. Makasih. Ya, sekarang Umi mau, walaupun Bapak Ibu belum, tapi siapa tahu nanti ada rezeki misalnya menjadi pro, cara menggunakannya ya sekarang. Fill in the blank ini adalah kalimat yang hilang. Misalnya gini, Ibu pergi ke titik-titik. Ayah pergi ke titik-titik. Nah, saya pakai fill in the blank ya Bapak Ibu. Perhatikan. Ini yang kosongnya berapa Bapak Ibu? 2. 2. Saya pilih 2. Mau pakai kunci jawaban? Pakai. Iya, pakai. Nah, kalau ini kalimat terbuka Bapak Ibu, berarti kan kita harus berpikir ini murid kita mau jawabnya apa ya. Misalnya, Ibu pergi ke pasar. Ada lagi yang jawab, Ibu pergi ke mall. Ada lagi yang jawab, Ibu pergi arisan. Ini bisa sampai 5 ya. Ibu pergi ngaji. Ngaji. Ibu pergi ke tetangga. Gitu ya. Terus sekarang, ayah, oh ini ngetiknya salah. Nanti saya dikompor. Ayah pergi ke kantor. Kantor.
Terus apa kantor? Kira-kira apa lagi ya Bapak Ibu? Kira-kira jawabannya ya. Misalnya apa ya? Ayah pergi ke sawah. Wah, sawah. Terus Ayah pergi mancing. Kebun. Oh, kebun dulu. Mancing. Nah, Neo, satu lagi. Mencari ibu. Ah, mencari ibu. Pergi mancing. Pergi mancing. Masjid. Nah, udah. Kebun. Udah kebun, udah. Nah, tahan. Udah ya. Nah, kita snetsol, Bapak Ibu. Itu dulu ke rice cooker. Nah, udah ya. Yang birunya diklik tadi ya. Nih, Bapak Ibu coba jawab. Jangan benar semua ya, Bapak Ibu. Misalnya nanti jawabannya kira-kira gimana sih kalau salah gitu ya. Ada yang menjawab salah, ada yang menjawab betul. Ayo, coba dicoba. Nah, Jim. Nah, nanti kita lihat dampaknya gimana gitu ya. Nah, ngegosip. Belum muncul di tempat saya, Tommy. Masa? Coba, coba. Di refresh dulu. Ini udah pada muncul nih. Di refresh dulu, Bu. Coba ke gunung. Nah, kita lihat ya nanti ya. Oke. Bapak Ibu, jangan khawatir dengan basic. Pakai dulu, coba dulu ya. Nanti tugasnya nggak sulit kok. Bapak Ibu hanya diminta membuat PowerPoint dengan 3 fitur, 3 aja ya, Umi minta 3, lalu ada responnya 5. Ya, ada responnya 5. Tugas Umi gampang ya, Bapak Ibu? Bapak Ibu bikin PPT, 3 soal, 3 fitur, ada responnya minimal 5. Nah, Umi kalau muridnya belum bisa, Bapak Ibu saling bantu. Nanti kan ada pembimbingan ya, ada Pak Abdurrahman mau hari apa ya pembimbingan? Nanti di saat pembimbingan Bapak-Ibu saling kasih kode, saling ngisi respon, nanti tugasnya selesai tinggal di-upload. Gitu ya? Nggak susah ya tugas Umi ya Bapak-Ibu? Nggak merespon berarti gampang ya. Udah ya, Umi tutup coba, jawaban. Coba Mbak Umi. Sebentar. Nah, Bapak-Ibu, nih tampilkan jawaban. Nah, ya. Nah, lihat ya. Kalau yang merah tadi, wow, Umi udah keburu tutup ya. Yang merah itu salah ya, Bapak Ibu ya. Yang merah itu salah, yang ini. Nih. Yang benarnya kan ke mall ke ini ya. Gitu. Nah, kita masukkan ke slide hasilnya dulu ya. Coba. Ini lihat peserta yang... Jawabannya kemana ya, Pak Abdurrahman ya? Kok saya kehilangan? Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, yang merah tadi salah, yang hijau itu benar gitu ya. Nah, udah. Benar. Sekarang, oh ini nih. Ini bertanya. Ya. Kenapa, Bu? Kalau misalnya soal di fill in the blank ini tidak dicantumkan jawaban. Kalau nggak ada jawabannya, nggak akan bisa tahu benar salahnya, Bu. Atau memang harus ada jawabannya? Kalau ingin tahu itu jawabannya betul atau salah, ya harus ada kuncinya, Bu. Kalau nggak ada kuncinya, ya nggak akan ya, siap, tahu Umi. Itu betul atau salah ya. Nah, sekarang audio. Audio ini adalah merekam suara ya, Bapak-Ibu. Enaknya apa ya? Nyanyi. Nyanyikan Garuda Pancasila. Pancasila. Baca ya. Puisi teh. Oh, puisi. Bacakan puisi apa dong? Puisi ibu. Enggak, puisi ibu. Pantun. Ibu. Nah, udah ibu aja. Nah, udah ya. Caranya gini Bapak Ibu, audio record sembunyikan nama atau tidak. Cuma gitu aja ya. Terus slide show. Nah, baru klik birunya. Nah, rekam coba Bu, ibu gitu ya. Dicoba nggak apa-apa. Oke ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu tinggal dengerin. Tuh ibu. Oh, ibu katanya. Nah, kalau ibu. Nah, gitu ya. Bisa ya, ibu, ya? Nah, ibu. Ibu. Ibu adalah ibu. Lemes sih. Lemes. Nah, gitu ya. I love you, ibu. Ibu.
ibu, ibu. Bujangga ngomongnya ibu-ibu doang. Jadi gitu ya Bapak-Ibu ya. Bapak-Ibu kebayang ya. Buat aku selalu mengingat. Alhamdulillah. Tuh, gitu ya, banyak pujangga malam ini. Nah, keren Pak Abdul Rahman. Nah, gitu ya. Nanti Bapak-Ibu, kalau pro, Bapak-Ibu bisa merekam jawaban murid-murid. Izin ditutup dulu ya Bapak-Ibu, nggak lama-lama ya, karena udah 8:30, khawatir nanti tidak selesai. Izin sekarang yang terakhir itu adalah video upload. Sisanya nanti Umi ajarkan besok ya Bapak-Ibu ya. Oke. Saya sampai video upload aja. Oke. Sekarang apa ya Pak Abdul Rahman, enaknya apa nih video? Perkenalan. Diri Bapak Ibu. Iya. Oke. Ya. Nah, Bapak Ibu tinggal video upload. Nah, apakah mau pakai keterangan atau enggak? Misalnya keterangan itu adalah namanya. Nama Bapak Ibu ya. Oke. Gitu. Nah, dah. Nah, tinggal klik birunya. Nah, tinggal Bapak Ibu bikin video gitu. Yang mau pakai kamera atau video apapun nggak apa-apa. Belajar ngupload video. Cuma biasanya video itu memang butuh durasi ya Bapak Ibu ya. Jadi agak lama gitu. Ini sinyalnya enggak. Ya, Bu. Ya, Bu. Halo. Halo. Om. Kok nggak nampak ngerekamnya ya Om? Ya Umi. Iya belum nampak. Oh belum nampak. Jawabnya. Belum nampak. Sebentar. Sebentar. Cepat merekamnya. Belum nampak pakai Umi. Iya sebentar Bu, sebentar. Umi ulang sebentar ya. Sebentar. Sabar. Tunggu. Umi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, perkenalan Pak Amran. Oh ini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya. Nah, ini Pak Hendra. Nah, halo. Tuh, saya Hendra gitu ya Bapak Ibu. Kebayang ya Bapak Ibu ya. Oke. Cibel katanya. Ini adalah Cibel. Oh, kucing. Assalamualaikum dan selamat pagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kartini. Kartini. Gitu ya. Oke. Nah, tuh ya. Keker banget Randy. Nah, ini Bunda Nila ya. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Izin Bunda tampilkan. Oke, malam ini sampai sini dulu Bapak Ibu ya. Umi mengajarkan Bapak Ibu cara menggunakan 8 fitur ClassPoint gitu ya. Nah, kalau ide kuis ini adalah tampilan bikin slide. Bapak Ibu nanti apa kira-kira ada yang cocok enggak bisa pakai di ide kuis gitu ya. Itu sih enggak urgent ya. Nah, Bapak Ibu, saya udah mengajarkan 8, nanti tugas Bapak Ibu karena Bapak Ibu masih basic, pakai 3 aja, bikin soal 3 aja, lalu minta respon. Tandanya respon ini adalah warnanya hijau seperti ini. Minimal 5 respon ya Bapak Ibu ya. Minimal 5 respon. Nanti kirim ke kantong tugas. Jadi tugasnya adalah Bapak Ibu membuat soal 3 saja dengan 3 fitur yang ada. Dari multiple choice sampai image upload, yang menurut Bapak Ibu mudah yang mana? Bapak Ibu pilih aja dari multiple choice sampai image upload. Tapi harus ada responnya 5 ya Bapak Ibu ya. Nah,
nanti dikirimkan. Oke, okay. Nah, Muklis, materiku malam ini cukup sini. Besok saya lanjutin materi yang lain. Bikin kelas sama anotasi nanti di kelas poin. Umi mau nanya. Ya, nanti dulu saya serahkan ke Pak Muklis dulu, Bapak Ibu. Sabar. Sabar dulu. Pak Muklis? Oh, Pak Muklisnya nggak ada. Ya udah langsung, Bu. Mau nanya apa, Bu? Makasih. Saya kan udah pernah ulangan pakai kelas poin ya, tapi ya, udah lama jadi lupa. Kalau hijau kan udah dipakai tuh ya, kalau ya mau dipakai lagi kan bisa copy ya. Kalau mau dipakai lagi caranya begini, Bu. PPT-nya di-copy dulu. Oh, ya. Kan? Bikin master, lalu Ibu di sini ada reset nih, Bu. Hapus semua respon, Bu. Nih, yang punya Umi udah hijau ya. Ketika dihapus semua respon, Bu, ya, berubah jadi biru semua, Bu. Halo, Ulia. Sebelah mana, lupa ini, lagi. Ini, Bu, di sini, Bu. Di sebelah kelas kan ada info lebih lanjut, Bu. Di sini ada reset, Bu. Ada reset. Di sini ada hapus semua respon. Oh, iya. Yeah. Ya. Yeah. Oke. Okay. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Oke, makasih, lupa. Ada lagi, Bunda. Tanya-tanya juga, Bunda. Ya, silakan, Bunda. Ini kan saya belum paham betul. Tadi saya bingung sampai kalau yang misalnya tadi baru yang terakhir itu saya sudah bisa masuk, bergabung. Yang pertama tadi tidak tahu. Terus ini masih menjawab-menjawab. Tapi kalau kita yang mau bikin soal, bagaimana caranya? Ini bikin soal, tadi tutorialnya udah Umi kirim di grup ya, Bu. Nanti rekamannya juga nanti ada di grup. Nanti kalau masih nggak bisa, Pak Abdurrahman mau pembimbingan hari Jumat atau hari Sabtu? Pak Abdurrahman? Ya. Pak Abdurrahman mau pembimbingan hari Jumat atau Sabtu? Besok saya tentukan teh, siapa tahu ada jadwal. Jadi kalau Pak Abdurrahman hari Jumat berarti Umi Sabtu, nanti diulang di hari Sabtu ya, Bu ya. Ajarin ya. Oke. Okay. Iya. Yang hari Jumat apa teh? Saya bingung alhamdulillah tadi. Iya. Kalau Pak Abdurrahman, iya nanti dulu ya, Bu. Kalau Pak Abdurrahman Jumat, Umi Sabtu, Bu. Kalau Pak Abdurrahman Sabtu, Umi Jumat gitu. Kak, kalau yang Pak Abdurrahman Jumat itu materi apa? Oh, pembimbingan untuk bikin tugas, Bu. Oh, tugas yang kemarin itu. Ya, kalau yang udah bisa nggak masuk Zoom nggak apa-apa. Oh. Iya. Mohon izin tanya. Boleh, Pak. Silakan. Ini, Bu. Apa namanya itu materinya sangat menarik. Kalau seandainya itu menggunakan timer, artinya dari slide 1 ke slide selanjutnya itu bisa nggak? Bisa, Pak. Di sininya ya, Pak. Nih ya, ketika ya, saya ulang ke sini ya, Pak. Di sininya ini Pak, simpan drive sebagai default Pak, nanti semua slide sama Pak. Ya, maksudnya indah Bu, artinya slide 1 itu pertanyaan multi choice. Ya. Pertanyaan kedua, slide 2 word cloud. Ya. Jadi berjalan secara otomatis begitu. Oh, itu harus di itu jadi kan dijalankannya satu-satu Pak, nggak bisa dia otomatis. Karena kan ininya harus diklik Pak. Iya. Fungsinya. Iya Bu. Ya, paham ya Pak? Paham. Ya, ada lagi yang lain? Ke Pak Edi dulu. Ke Pak Edi dulu Pak. Oh ya Pak Edi. Pak Edi. Terima kasih. Bu. Iya Pak. Ya. Yang saya mau tanyakan itu, ketika kita menggunakan video. Pak Edi, halo. Oh? Pak, mati suaranya, Pak. Ada suaranya, Bu? Ada. Oke. Okay. Yang jadi pertanyaan itu, Bu, ketika dia... mati suara Pak Edi. Pak Edi. Putus, Pak Edi. Putus, ya? Pak. Pak, kameranya matikan dulu, Pak, biar nggak berbagi suara. Ya, bagaimana Bu? Ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu kalau putus lagi tadi. Nan. Suaranya putus-putus, Pak. Saya ketik saja, Bu. Oh ya, Pak Abdurrahman nanti tolong bacain ya. Oke, siap. Saya aja deh yang tanya. Ya, silakan Bu, sambil nunggu Pak Edi. Pak
tadi teh kaitannya dengan yang udah punya yang pro kan tadi ya. Suruh install ulang. Yang lamanya dihapus dulu nggak? Ibu, kalau gini, kalau ibu masih kelas poinnya versi 1, iya, ibu harus di uninstall dulu. Setelah iya. Uninstall, ibu kan harus download dan install lagi. Nah, biasanya kalau download dan install lagi itu tidak bisa pakai email yang versi 1. Sama. Karena kan sudah terdaftar. Ibu pakai email lain dulu. Yeah. Nanti ketika ibu sudah install dan download kan login, Bu. Nah, loginnya baru pakai email yang sudah berbayar itu. Nah, itu yang link dari Teh Umi udah yang terbaru ya? Udah terbaru. Udah. Oh ya, terus yang kedua teh, saya kan udah pernah pakai begini nih ke siswa. Jadi kendalanya begitu, misalnya 36 siswa yang jawab nggak pernah sampai 36. Alasannya, aduh nge-lag belum kelihatan kayak tadi gitu. Tuh nanganinnya gimana ya? Nah itu ya berarti harus menunggu, dicek dulu Bu HP-nya. Kadang-kadang kan murid bilang nge-lag padahal mah enggak, males jawab aja gitu sebenarnya. Enggak, kadang-kadang kan saya suka samperin ke tempat duduknya. Oh iya, belum kayak tadi kan gitu. Iya, soalnya ada kalau masalah masalah sinyal Umi juga bingung. Pak Abdurrahman ada jawaban enggak? Tapi tadi Teh Umi tuh yang kita bilang belum ada ini nih, belum bisa cara jawab. Terus oh iya bentar. Terus oh, kalau saya ngapain? Kalau kayak tadi kan stop sharing dulu, stop sharing terus saya sharing lagi, Bu. Oh, gitu. Uh-huh. Oh, iya deh. Iya. Oke. Makasih, Teh. Ya, Pak Edi udah ada pertanyaannya? Bagaimana ketika jawaban menggunakan upload video atau audio menyimpannya di mana? Menyimpannya di PPT, Pak. Dia kecuali Bapak download ya. Kecuali Bapak download semua tersimpan di PPT-nya, Pak. Ini kayak tadi ya, Pak. Saya buka lagi ya. Itu yang otomatis tersimpan ya. Ya, tersimpan. Tidak usah di-save. Di PPT ya. Jadi dia tidak memberatkan kok, Pak. Tadi mana ya yang video Umi ya? Yang ini ya. Di bawah ya kayaknya ya. Tersimpannya di PPT. Itu otomatis ya. Heeh. Tersimpannya. Tidak usah di-save kan? Heeh. Dia otomatis save. Video yang mana ya? Oh, yang ini ya. Mana ya videonya? Oh, ini ya yang profil pelajar Pancasila. Ini ya, Pak. Ini kan sudah tersimpan ya, Pak. Nah, kita lihat respon, Pak. Dia tersimpannya di PPT, Pak. Kecuali Bapak download ya. Nah, dia tersimpannya di sini, Pak, di PPT. Aman. Aman ya, Pak Edi? Oke, Bu Sri Salamah? Bu Sri Salamah? Mau nanya, Bu? Bu Sri. Umi, ya, kenapa, Bu? Ibu resen, ibu mau nanya. Oh, enggak, udah tadi. Oh, udah. Ya, lanjut ke Ara. Nanti dulu Pak Ara dulu. Umi. Iya, sabar dulu Pak Ara. Pak Ara. Ibu Ara. Ibu Ara, ya, maaf. Umi, iya. Sabar dulu. Mau bertanya ini Umi berdasarkan ya. Ini. Oh. Ibu mau nanya apa, Bu? Ya gini, berdasarkan pengalaman Umi, bagaimana misalnya dalam satu kelas itu ada siswa yang tidak bawa handphone atau tidak punya handphone, bagaimana solusinya? Di sekolah ada Chromebook nggak, Bu? Kalau nggak ada, berarti dia harus gantian sama temennya, Bu. Jadi temennya jawab dulu, terus nanti dia log out, terus temennya gabung, baru jawab gitu. Solusinya gitu sih, Bu, biasanya. Pak Abdurrahman, gimana solusinya? Ya, bisa seperti itu, Teh. Atau dia, atau kita jadikan kerja kelompok. Iya, jadi gitu, Bu. Gitu, ya. Joinan begitu, ya? Iya, joinan. Namanya yang tertera berapa, Teh Umi? Tertera... Maksudnya kan satu orang yang bisa masuk. Kalau satunya jadi berarti dia nggak ikut. Masuk namanya. Tadi kan Umi kasih solusi gini, setelah temennya masuk dan isi, dia kan keluar, Bu. Keluar, orang kedua ganti gabung kan, ganti nama. Gitu kan? Oh iya. Iya, paham Umi, makasih. Ya, gitu ya caranya. Salah satunya begini, Teh. Ya. Kalau menggunakan perangkat yang sama, maka gunakan dua browser, satu Chrome, satu Edge, supaya siswa pertama di Chrome, siswa kedua di Edge. Iya, begitu gitu deh. Caranya. Itu juga bisa ya, Bapak Ibu ya.
Kalau dibawa ke lab TIK gitu gimana, Umi? Boleh, Bu, tergantung ininya kan sekarang tergantung sekolahnya mengizinkan enggak masuk ke lab TIK-nya. Oh iya, terima kasih, Umi. Iya, sama-sama, Pak. Bu, Umi, Umi. Iya, Bu. Jadi waktu kita masuk ke kelas poin, pertama yang kita buat adalah kelas saya ya. Caranya adalah gini, Bu, gini. Kan Umi belum ngajarin cara bikin kelas ya. Cara pertama itu adalah ibu bapak slideshow. Nih, di sini kan ada slideshow nih. Ada ya? Nah, slideshow ini akan menampilkan kode kelas. Ya, akan menampilkan kode kelas. Nah, cara pertama adalah minta murid bergabung dulu di kelas kita. Ya, jangan suruh jawab dulu, suruh gabung dulu muridnya. Kita kasih waktu dulu, misalnya muridnya kalau basic kan hanya bisa 20 murid ya, Bu. Berarti 20 murid pertama join. Gitu kan? Nanti 20 murid kedua gitu ya. Jadi seperti itu caranya. Oh, gitu iya. Ya. Umi, boleh tambah satu lagi pertanyaannya? Bu. Pertanyaannya itu misalnya kita mau lihat responnya siswa, apakah bisa dalam mode offline? Nggak bisa, Bu. Harus online semua. Oh, ya, makasih. Iya. Pak Safrijal? Safrijal? Boleh nanya lagi nggak? Nanti Pak Safrijal dulu ya. Pak Safrijal? Ya, Bu. Ya. Terima kasih. Ini saya mungkin memang baru pertama mengenal ini, Bu. Iya. Sebelumnya kan ngajar satu arah. Iya. Dengan poin biasa. Jadi kiranya ini bisa juga digunakan oleh siswa dengan menggunakan HP ya, Bu ya. Iya. Yang jadi pertanyaan tuh saat awal untuk memulainya tadi saya kurang menyimak tadi, Bu. Caranya adalah Bapak kan udah bikin soal. Bukan, belum sebelum bikin soal tuh kita untuk menyambungkan ke anak, Bu. Oh, menyambungkan ke anak PPT Bapak di slideshow, Pak. PPT Bapak di slideshow. Lalu kan nanti di pojok kanan akan muncul kode kelas nih, Pak. Nah, Bapak minta ke murid Bapak ke browser. Bisa Safari, bisa Mozilla, bisa Chrome. Lalu Bapak bagikan kode kelas ini. Kode kelas Bapak berapa? Kalau Pak Abdul Rahman kan kemarin kodenya takalar. Itu nanti ada caranya. Besok Umi ajarin cara bikin kelasnya. Nah, kalau Umi ini pakai kode acak ya, Bapak Ibu ya. Nah, maksudnya kode yang permanen adalah nanti Bapak harus bikin kode seperti ini kayak ini, kelas coba-coba, kelas akuntansi gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini ada caranya, cara bikin kelasnya. Nanti besok Umi ajarin cara bikin kelasnya. Nah, tapi caranya ketika Bapak akan mengajak muridnya menggunakan kelas poin, Bapak Ibu slideshow, nanti tunggu kode kelasnya muncul, baru bagikan. Jadi seperti itu. Begitu, Pak Safrijal. Awalnya kita buka kelas poin kita dulu. Iya. Ini di browser. Lalu slideshow. Slideshow yang di bawah itu, Bu, ya? Ya, yang ini. Yang ini boleh, Pak. Oke, ya. Terus? Nanti kan setelah Bapak slideshow akan muncul kode kelas, Pak. Oke. Oh, itu. Jadi anak bisa dengan, saya kira tadi anak harus bawa laptop. Pakai HP juga bisa sih, Pak. Jadi cara bergabungnya itu tidak harus dari laptop, dari HP bisa, dari Chromebook bisa, gitu ya. Iya. Ya. Oke. Terima kasih, Bu. Itu yang pertama. Bu Indah, sebentar ya. Bu Lia dulu ya. Bu Lia, kenapa Bu Lia? Mohon maaf, saya bertanya ini ya sebagai pemakai yang pro ya. Ya, kenapa, Bu? Ini kan memang saya pernah coba untuk 10 soal. Mm-hmm. Itu hasil tampilan dari si analisisnya bagus banget. Saya kirim di grup. Mm-hmm. Tapi saya suka muncul, suka anak yang nggak ada jawabannya. Sehingga saya pakai cara manual, anak tuh mengerjakan manual gitu, karena kan matematik ya. Jadi kalau anak yang nggak ada isinya, saya harus melihat anak jawabannya di kertasnya gitu akhirnya. Itu kenapa ya nggak tertera ada yang kosong begitu? Coba ya kita tanya itu Pak Abdul Rahman ini, guru, sama-sama guru matematik nih Pak Abdul Rahman, gimana nih? Iya. Oh gitu, Pak Abdul Rahman matematik ya? Oke, terus yang kedua Bu Umi,
Ini kan mungkin karena tidak ada kelas, jadi dia acak ya. Kalau ada kelas berarti dia nanti tersusun. Iya. Oh, ya akhirnya kemarin itu saya kan belum belum paham tentang kelas itu ya kemarin. Jadi kan acak sehingga saya harus mindah-mindahin nilai gitu. Iya, karena ya, kan kalau mungkin. kode acak itu tidak menyimpan bintang-bintang, Bu. Jadi harusnya kalau itu di kelas sendiri gitu. Oh iya. Iya. Ya untuk Bapak Ibu yang lain itu maaf ya saya share di sana. Itu analisis yang bisa dipakai itu untuk ke pengawas gitu ya. Iya. Ya, makasih. Oke. Makasih Bu Lia ya. Bu Indah? Pak Abdul Rahman, di grup ya. Ya itu kenapa ada yang bolong-bolong responnya ya? Bu Indah, menanya. Halo, iya. Ya, Teh. Ini untuk kelas poin untuk kita yang pertama juga. Anak-anak ini kan berarti penggunaan untuk prepare-nya itu anak harus bawa ini HP atau di Ya. laptop ya. Ya. Kemudian kita apa namanya? Masukkan kita buat PPT di kelas poin dulu. Ya. Nah, terus kemudian kita baru muncul kode. Ibu kalau bikin PPT terus nggak slideshow nggak akan muncul, Bu. Oh, di slideshow dulu ya. Iya, Oh PPT-nya di ya. slideshow dulu. Ya. Terus ini Teh, yang bukan pro kan berarti hanya 5 soal. Iya, nanti kalau ibu mau lebih dari 5 bikin file baru. Bikin file PPT lagi. Iya. Oh, Jadi begitu. disiasatinnya begitu Bapak Ibu ya. Nah, tapi Basic. dalam rentang waktu yang sama begitu habis misalnya 5 soal sudah selesai kan muncul rekapan. Iya. Terus Nanti kemudian ulang lagi. lanjut apa lanjut dengan soal lagi dengan slide yang berbeda tadi. Hitungannya satu file 5 fitur, Bu. Oh, 1 file 5 fitur ya. Iya. Terus kendala dengan anu teh untuk apa? Kan tadi kalau bukan pro hanya maksimal 20 anak. Iya. Lah, kita kalau rombelnya ini SMP kan 32 teh. Gimana untuk yang anak yang enggak komandan ini Ya atasinnya? berarti kalau aku sih mensiasatinya dulu waktu aku belum pro, Bu. Berarti untuk kelompok A saya bikin file A gitu ya. Oh, gitu Nanti ya. yang B Jadi kayak kayak dengan tipe yang selang-seling sama soal iya A gitu. dan B gitu ya. Iya, Oh, begitu. Jadi Mensiasatinya gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kalau misalnya Bapak Ibu ngajar 5 rombel A B C D E, oh, ya betul. berarti PPT-nya di copy sebanyak rombelnya dengan tipe A dengan tipe B begitu. Oh, begitu. Kan Bisa. jadi kalau sebuah aplikasi kan tergantung penggunanya mensiasatinya seperti apa, Bu. Iya, betul, betul. Iya. Tidak ada paksaan Makasih. kan untuk membeli kan gitu. Iya, Iya. betul. Ya. Makasih tahu. Iya. Ibu Eva mau nanya? Bu Eva mau nanya, kalau enggak udah jam 9. Pak Abdul Rahman mau ada tambahan Pak Depuspo? Cukup teh. Udah cukup. Pak De? Pak Kalau enggak, Bapak Puspo Ibu, berhenti ya kayaknya. malam ini Pak Abdul Pak Muklisnya sakit jadi izin Oh, ini enggak masih. apa-apa. Bunda Gunawarni mau nanya Pak Iya, Freddy? Bu. Saya Ya. tanya, Bu. Ya. Untuk tentang tugas yang saya unggah ke Pak Abdurrahman tadi, kan gagal muncul tidak bisa mengupload file yang mana gitu loh. Tadi dijawab Pak Abdurrahman membuat file yang baru gitu. Berarti apakah saya harus buat file lagi tuh yang wajah AI itu, Pak? Saya punya banyak punya 5 itu. Silakan Pak Abdurrahman. Nanti dijawab di pembimbingan, Ibu. Oh iya, Dijawab Pak. di Terima pembimbingan ya kasih. Bu. Ya. Ya, Oke. terima kasih. Ya. Yeah. Pak Daden mau nanya. Bantu jawab Umi yang kasus Ibu yang barusan Oh kemungkinan iya. MB-nya terlalu gede tuh tadi MB-nya. kemarin. Iya, Oh. kemarin saya 2 koma lebih gitu ya. Di yang dikurangi jadi masuk loh. Jadi MB-nya Halo. kegedean, Bu. MB-nya kegedean. Udah ya. Pak Freddy mau nanya satu Ya, lagi. terima kasih Pak. Pak Terima Freddy. kasih Umi. Terima kasih Umi. Ya. Udah
Udah paham, udah oke. Oke. Umi, Kalau Umi. udah paham, ya. Jadi kayak tadi saya terlewatkan nih untuk mendapatkan akun Classpoint Pro itu, Umi. Bapak japri Umi ya nanti ya. Oke, sip. Oke, baik. Bapak Ibu sudah jam 9 lewat 4. Bapak Ibu beristirahat dulu. Tadi tutorialnya udah Umi bagikan di grup, PPT-nya udah dibagikan di grup. Bapak Ibu pelajari, tugas Umi nggak sulit. Bapak Ibu hanya membuat PPT 3 pertanyaan ya, 3 pertanyaan, 3 fitur, harus ada responnya 5 orang ya. Nanti kalau kesulitan bisa saling bantu di grup begitu ya. Baik, malam ini cukup dulu, kita istirahat. Terima kasih Bapak-Ibu sudah mau berbagi dengan Umi. Mohon maaf jika dalam menyampaikan materi Umi banyak kesalahan, terlalu cepat. Tapi mudah-mudahan besar harapan Umi, apa yang Umi berikan bisa menjadi satu alternatif media pembelajaran di kelas supaya muridnya ini ya makin bisa berinteraksi dengan Bapak-Ibu semua. Tidak ada daftar hadir Bapak-Ibu ya dari kemarin sudah diumumkan. Sekarang kita istirahat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you. See you. Terima kasih Pak Ade, Pak Rahman. Terima kasih Bunda. Terima kasih Pak Rahman. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat istirahat Bapak Ibu. Ya. Nanti di sesi makasih terakhir semuanya Bu Umi juga seru terakhir, banget. Teh, Umi, foto-foto ya? Dulu di sesi terakhir. Oh iya, sesi terakhir besok. Ya. Besok ya. Terima kasih ya semua ya. Habis Pak